Sama saya ke? Okay, hopefully masih lagi boleh bertahan ya untuk sesi kita yang seterusnya. Sebelum saya masuk kepada topik yang ketiga iaitu perancangan pentaksiran, suka untuk saya kongsikan serba sikit lah, mungkin dalam masa setengah jam ni berkaitan dengan prinsip pentaksiran yang berkualiti. Okay, sebab ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Dan bukan sekadar ketahui tetapi kita amalkan dalam apabila kita melaksanakan aktiviti pentaksiran di bilik darjah kita. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya nak memperkenalkan satu teori. Okey, satu teori mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang masih belum lagi. Okey, boleh nampak ke slide saya? Boleh ya? Okey, baik. Okey. So, ini adalah teori yang dipanggil sebagai teori klasikal. Okey, teori pengukuran klasik ataupun teori ujian klasikal. Okey, apa yang penting sekali di sini ialah kita nak saya ingin memperjelaskan bahawa dalam pengukuran pastinya akan ada ralat. Okay, apa yang dipanggil sebagai skor ralat. Kita okey, apa yang dikatakan oleh teori ini ialah skor yang kita nampak, yang kita beri kepada pelajar kita itu, dia adalah terdiri daripada skor sebenar dan juga skor ralat. So, kita sebagai seorang guru, kita perlu meminimumkan skor ralat ini. Barulah kita boleh dapat skor sebenar sama dengan skor yang dicerap itu. Contohnya, kalau saya buang E ni, okay, saya buang apa yang bagi E ni, okay, saya padam dia, okay. So, apa yang saya akan dapat kalau dalam konteks matematik, X sama dengan T. So, macam mana kita nak samakan skor sebenar dia dengan skor yang dicerap? So, paling kurang pun kita kena kurangkan ataupun minimumkan E ni, iaitu skor ralat itu. So, ralat ini dia boleh berpunca daripada pelbagai faktor lah. Okay, contohnya dia boleh berpunca daripada konteks murid itu sendiri. Mungkin pada masa kita melaksanakan pentaksiran tu pelajar kita tak bersedia lagi. Okay, khususnya untuk pentaksiran yang bercorak sumatik. Okay, pentaksiran tentang pembelajaran yang result daripada pentaksiran itu akan menentukan masa depan pelajar. Maknanya evident pencapaian dia tu akan digunakan untuk misalnya persidilan, untuk pemilihan dan sebagainya. So mungkin dia belum bersedia ataupun mungkin dia tak sihat sewaktu kita melaksanakan pentaksiran pada hari berkenaan. Bila tak sihat maka dia tak bolehlah nak jawab dengan betul. Okay, so faktor-faktor ini dia akan mempengaruhi prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar ketika mana dia menjawab tugasan pentaksiran ataupun ujian yang kita berikan kepada pelajar itu. Okey, selain daripada itu ialah apa yang dipanggil sebagai ujian kita sendiri. So, ujian kita sendiri itu perlulah memiliki kualiti yang baik untuk dia meminimumkan ralat yang berada di sini, skor ralat ni. So, contohnya kalau daripada ujian ni macam mana dia memberikan ralat? Okey, contohnya kita memberikan memasukkan item-item ujian yang kita tidak ajar. Okey, di luar daripada kurikulum kita. Contohnya macam tu. Okey, kita masukkan sesuatu yang di luar daripada kurikulum kita. So, itu menyebabkan pelajar tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, kita kata pelajar ini tidak mencapai hasil pembelajaran. Sedangkan item berkenaan itu adalah di luar daripada bidang ataupun kurikulum yang kita nak uji itu. So, oleh itu, ujian itu kita katakan dia dari segi kesahan dia rendah lah. Okay, dari segi kesahan dia rendah. Sehingga menyebabkan interpretasi dia mungkin dia menyebabkan interpretasi yang kita buat daripada hasil daripada ujian itu tidak tepat mengenai prestasi sebenar pelajar itu. Ataupun mungkin ujian itu dari segi pernyataan itemnya problem, okay, mungkin tak jelas pernyataan item dia, mungkin dari segi pilihan-pilihan jawapan itu mudah untuk pelajar teka, itu sebenarnya akan mempengaruhi prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar sama ada prestasi itu tepat menggambarkan prestasi sebenar pelajar ataupun tidak. That's why kita perlu meminimumkan skor ralat yang disebabkan oleh ujian itu. Okay, that's why kita kena membina item ujian yang berkualiti. Okay, kualitinya apa? InsyaAllah nanti kita akan kupas dalam bab ini. Okay, and then seterusnya adalah dari segi pentadbiran. Okay, pentadbiran dari segi suasana pentadbirannya, mungkin dia akan mempengaruhi pelajar itu akan menjawab peperiksaan berkenaan. Contohnya, okay, sewaktu pelajar sedang menjawab ujian berkenaan, kita datang and then kita kata ada pembetulan. Kemudian 5 minit lagi kita datang, kita katakan ada pembetulan. So, ini akan mempengaruhi okay, dia punya motivasi untuk dia menjawab soalan berkenaan. Okay? Ataupun mungkin dalam sewaktu kita mentadbirkan ujian berkenaan, suasananya panas, kipas rosak ataupun gelap. Ini semua akan mempengaruhi
pelajar punya prestasi untuk menjawab soalan ujian yang kita berikan tu. And then yang last sekali ialah dari segi pemeriksa. Kita sebagai pemeriksa, khususnya kalau kita punya pentaksiran itu berbentuk pentaksiran alternatif. Okay, sama ada esei, sama ada pentaksiran prestasi ataupun lisan, pemerhatian dan sebagainya. So, pentaksiran-pentaksiran yang sebegini, okay, bentuk-bentuk yang sebegini, dia lebih mudah untuk dipengaruhi oleh emosi kita sebagai seorang, atau bukan saja emosi, faktor-faktor individu yang memberikan skor itu. So, macam mana kita nak atasi? Contohnya, kita perlu menyediakan skema pemarkahan. Okay, skema pemarkahan, rubrik penskoran, okay, kemudian skala kadar yang sesuai lah dengan apa yang kita nak ukur itu. So, kita sebagai seorang guru, yang pertama sekali perlu meminimumkan aspek-aspek yang boleh menyebabkan ralat dalam kita punya pengukuran itu. So, mungkin yang empat ini, empat perkara, tiga perkara ini, ujian, pentadbiran, pemeriksa ni, kitalah sebagai seorang guru. Mungkin kita boleh minimumkan. Kita tak, mungkin tak boleh nak buang semua sekali, okay, tetapi kita boleh kurangkan dia supaya kita punya skor itu dia dapat menghampiri, okay, menghampiri kita pelajar punya skor yang sebenar itu. Untuk faktor murid ni, kita mungkin kita tak boleh nak kontrol dari segi kesihatan dia, okay, dari segi ketidaksediaan dia, mungkin kita tak boleh nak kontrol macam tu. Tetapi bila kita nak mentadbirkan ujian kita itu, kita kena maklumkan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka itu boleh bersedia. Contohnya dalam masa 2 minggu, okay, cikgu akan buat pentaksiran akhir, okay, dalam tempoh 2 minggu. So cikgu harap anda semua boleh bersedia lah untuk menghadapi periksaan ini. So topik-topik yang akan masuk ialah berkaitan macam ni. So bentuk itemnya, bentuk esei, so kita jelaskan macam tu. So itu pun juga dapat mengurangkan skor ralat ini seperti yang kita nyatakan sebentar tadi. So inilah punca-punca skor ralat. Okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan kongsikan bagaimana anda meminimumkan skor ralat semasa melaksanakan pentaksiran di bilik darjah? Mungkin seorang ke dua orang, boleh? Sebelum kita pergi pada yang seterusnya. Ada? Just kongsikan macam mana anda meminimumkan skor ralat semasa melaksanakan pentaksiran di bilik darjah? Ada tak? Dah makan semua? Makan. Okay, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Cikgu. Silakan Cikgu Farhana. Saya jawab simple je lah. Okay, so, untuk meminimalkan skor ralat semasa melaksanakan pentaksiran di bilik darjah, sebelum tu kita kena merancang dengan baik pentaksiran kita. Okay, terima kasih. Okay, baik. Bagus. So maknanya kita perlu merancang pentaksiran kita. Okay, so apa yang ada dalam proses perancangan, insyaAllah kita akan kongsikan selepas. Boleh nampak slide saya? Boleh? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, seterusnya lah etika dalam pentaksiran. Etika dalam pentaksiran. Mungkinlah saya dulu sebagai seorang guru, okay, bila memberikan markah, okay, saya akan pertimbangkan juga usaha yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar saya. Ini pelajar ni, ni rajin, okay, tak apalah, saya bagi 2 markah ekstra. Terutamanya untuk pelajar-pelajar yang berada di border-border. Contohnya 78 nak sampai kepada 80 ataupun mungkin 69 nak sampai kepada 70 dan sebaliknya lah. So macam-macam, okay. So oleh kerana itu, kita perlulah memastikan bahawa sepatutnya benda-benda macam ni tak boleh berlaku. sepatutnya tidak boleh berlaku dalam konteks pentaksiran. Maknanya kita tidak boleh mengukur, kita tak boleh memberikan markah berdasarkan kepada dia punya usaha jika dalam kita punya hasil pembelajaran itu tidak ada menyatakan perlu mengukur usaha itu. Macam tu. So kalau kita memasukkan juga, okay, kalau kita memasukkan juga, dia akan berlaku apa yang dipanggil sebagai pollution, score pollution. Okay, tidak menggambarkan prestasi sebenar pelajar itu. Tidak menggambarkan prestasi sebenar pelajar itu. So ini dipanggil sebagai score pollution. Dan juga do not harm. Okay, guru bertindak untuk mengelakkan daripada mendatangkan kemudaratan kepada pelajar dan juga individu lain di sekolah. Contohnya guru memasukkan topik yang tidak diajar dalam satu ujian yang penting. Ujian ini sangat penting tetapi kita masukkan sesuatu yang kita tak ajar. Okay, topik-topik yang lain daripada luar bilik darjah yang kita ajar itu.
Okay, so maknanya dia akan memberikan mudarat kepada pelajar kita in terms of apa dia punya tidak menggambarkan prestasi dia, kita dah penalize dia berdasarkan kepada sesuatu yang kita tidak ajar. So ini adalah dua prinsip etika dalam pentaksiran, iaitu do not harm dan juga score pollution. Okay, yang pertama, kesahan. Ni saya sampai kesahan kandungan saja. Okay, kesahan iaitu ujian mengukur apa sepatutnya diukur. Macam mana kita tahu ujian kita mengukur apa yang sepatutnya diukur? Yang pertama sekali, dia mesti selari dengan kurikulum. Okay, mesti selari dengan kurikulum. Kalau tak selari dengan kurikulum, memang totally out lah. Selepas bila dia selari dengan kurikulum, yang kedua, kita tengok kualiti item itu. Dari segi penulisan dia, adakah dia menterjemahkan isi kandungan kurikulum itu dalam bentuk item itu. Sehingga dapat dia fahami oleh pelajar dan dia menjawab menunjukkan prestasi sebenar dia. Ini yang dipanggil sebagai kesan dan ianya sangat penting. Sangat penting dalam konteks bilik darjah. Sebagai seorang guru dalam konteks bilik darjah, paling kurang pun dia kena ada dua kategori kesahan yang kita kuasai. Yang pertama sekali ialah muka dan juga kandungan. Ada yang menggabungkan keduanya, iaitu kesahan kandungan sahaja. Tetapi kesahan muka juga amat mempengaruhi pelajar untuk menjawab soalan yang kita berikan. Okey, contohnya kalau untuk kesahan muka ni, okay, sama ada ujian itu kelihatan sah. Contohnya kalau kita nak menguji tentang matematik. Okey, kita nak menguji tentang matematik. Tetapi ayat-ayat dalamnya lebih kepada istilah-istilah yang tidak diketahui, okey, ataupun mungkin bahasanya sukar, kemudian muka surat depan pun tidak menunjukkan seperti ujian matematik, kan. So maknanya dari segi kesahan mukanya, ujian ini dah out dah. Okey. So apa implikasinya? Bila kesahan muka ini tidak dipenuhi, dia akan memberikan mengurangkan motivasi pelajar untuk menjawab soalan berkenaan. Okey. Dan macam mana kita nak tentukan? Ialah berdasarkan kepada teacher's professional judgement. Okey. You punya. So kalau you mengajar mata pelajaran, satu mata pelajaran itu ada lebih daripada seorang, so boleh dapatkan pandangan mereka ini. Ataupun mungkin ketua panitia ke, ataupun orang yang guru-guru pakar ke yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan. Okey, seterusnya ialah yang kedua, yang ini adalah sangat penting selain daripada kesahan muka itu. Okey, selain daripada kesahan muka tadi, kesahan kandungan adalah yang sangat penting, iaitu kesesuaian dan kecukupan kandungan ujian dalam mengukur domain yang nak diukur. Cukup ataupun tak cukup, sesuai ataupun tak sesuai. Okay, salah satu caranya ialah dengan menyediakan jadual spesifikasi ujian. Okay, jadual spesifikasi ujian. Contohnya kalau kita nak bina item objektif, okay, so dia ada, dia punya bentuk jadual spesifikasi ujian ataupun jadual penentuan ujian itu. Okay, so jadual penentuan ujian ni penting ialah dia membuat taburan. Okay, apa topik yang kita nak masukkan dalam ujian, apa yang telah diajarkan dalam konteks di bilik darjah. So untuk topik yang pertama, berapa itemnya? Macam mana nak tentukan? Ikut kepada kewajaran item itu dimasukkan. Okay, contoh, kalau untuk topik yang pertama, katalah 3 jam. Keseluruhan yang kita ajar itu memakan masa selama 30 jam. So, 3 per 30 darab dengan 100%. So, kita akan dapat 10%. Ataupun kita akan dapat 10% untuk item yang untuk topik yang pertama itu. So, itu bagaimana kita untuk menentukannya. Nanti kita akan bincang dalam perancangan nanti. Okay, and then yang ini dinilai oleh pakar bidang. So kalau dalam konteks sekolah, mungkin guru kanan ataupun guru panitia ataupun rakan-rakan sejawat yang lain. Okay, untuk dibincangkan antara mereka yang mana yang sesuai dimasukkan, yang ni tak sesuai dimasukkan. So kena tengoklah kesesuaian dia. Cukup ataupun tak cukup, sesuai ataupun tak sesuai. Bergantung kepada apa yang telah diajarkan oleh dalam konteks hidup darjah. Terutamanya untuk ujian yang berbentuk standardized. Okay, katalah ada 5 kelas dalam tahun tingkatan 4, so semua akan menggunakan ujian yang sama di akhir semester nanti. So di sini pastikan bahawa semua topik telah diajar. So katalah ada satu kelas yang masih belum mengajar topik berkenaan. So adalah tidak adil kalau kita menanyakan soalan berkenaan dengan topik berkenaan macam tu. So kena pastikan bahawa semua telah mengajar topik yang berkenaan dalam kelas-kelas mereka, maka barulah boleh diuji, barulah kita katakan bahawa ujian berkenaan memiliki darjah kesahan yang baik. Okay, so macam mana kita nak tentukan dalam konteks di bilik darjah? Okay, salah satu caranya ialah kita boleh gunakan percentage. Okay, percentage contohnya item 1, 2, 3, 4, 5 sampai kepada 10. So katalah ada 3 orang guru, guru yang pertama setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tak setuju. So percentage dia ialah 67%. So contohnya Abu Bakar Nordin dengan bahasa 2008,
menyatakan bahawa kalau hanya ambil yang 100% sahaja, hanya ambil yang 100%, walau bagaimanapun untuk item-item ataupun soalan-soalan yang kurang daripada 100 seperti 67% ini, dicadangkan untuk dibaiki, dibaiki dan kemudian mungkin boleh digunakan. That's why perlunya kita ada apa yang dipanggil sebagai bank item. Okay, bank item maknanya item yang digunakan untuk tahun ini. Okay, kita tengok analisiskan dari segi kekuatan dan kelemahan dia, kemudian kita masuk dalam bank kalau dia sesuai, and then pada tahun berikutnya mungkin kita boleh gunakan lagi. So kumulatif dari tahun ke tahun dia semakin bertambah banyak, so itu akan memudahkan tugas kita nanti bila kita nak melaksanakan ujian dalam konteks di bilik darjah. Okay. Okay, so ataupun kalau dalam konteks bilik darjah, memadai kesahan ditentukan melalui pandangan atau kritikan beberapa orang guru. Okay, ini menurut Basha Abu Bakar dan juga Basha 2008. Just tunjukkan kita soalan, okay, tengok sesuai ataupun tidak, kemudian disahkan oleh Ketua Panitia, and then bolehlah di ditakbirkan kepada kita punya pelajar. Itu sudah memadai. Okay, untuk kesahan yang lain ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca lah. Okay, boleh baca sebab kita kesuntukan masa. So apa faktor yang mempengaruhi kesahan? Contohnya arahan yang kurang jelas. Bila arahan kurang jelas, maka pelajar pun susahlah nak jawab dengan tepat. Mungkin ada kekeliruan dalam kalangan pelajar nak beri apa sebenarnya yang dikehendaki oleh soalan ini. Dia perlu membuat respon seperti macam mana? Khususnya untuk tugasan-tugasan yang berbentuk alternatif, prestasi, autentik dan sebagainya. Okay? Arahan yang diberikan itu mestilah jelas. Apa yang nak dikehendaki hasil daripada tugasan pentaksiran berkenaan? Adakah produk? Adakah hasil? Adakah proses? Kalau produk pula, apa kriteria utamanya? That's why kalau untuk pentaksiran yang berbentuk alternatif ini, amat baik sekali jika kita boleh kongsikan apa yang dipanggil sebagai rubrik penskoran ini. Contoh kalau kita melaksanakan projek, projek itu menghasilkan satu buku skrap ataupun produk lah senang. So apa kriteria yang kita nak? Kita boleh sharekan dia punya, kita punya rubrik itu kepada para pelajar supaya dia tahu, oh ini yang cikgu nak sebenarnya. Ada tiga kriteria yang cikgu nak. So ini perlu dipenuhi. So barulah dia boleh, dia punya arahan dia jelas, kemudian kita boleh, dia boleh menghasilkan sesuatu yang berkualiti dengan dia punya tugasan itu. Ataupun mungkin salah satu lagi, okay, selain daripada berkongsi dengan pelajar berkenaan rubrik itu, okay, di awal sewaktu kita nak memperkenalkan tentang tugasan berkenaan, kita perlu sharekan contoh kualiti hasil tugasan, hasil tugasan yang berkualiti itu. Contohnya tugasan yang berkualiti, okay, produk dia. So kita tunjukkan kepada pelajar kita, okay, inilah yang cikgu nak. Okay, you boleh tambah, okay, dari kreativiti you nak buat macam mana. Tetapi basic mesti ada kriteria ini supaya dia lebih mudah lah. Seterusnya lah dari perbenaran kata yang sukar difahami, masa yang tidak mencukupi, okay, ada kesukaran yang kurang sesuai, bilangan item yang tidak mencukupi dan juga susunan jawapan yang boleh diramal. Contohnya boleh kalau multiple choice tu, okay, tengok yang ini yang panjang sikit, okay, itu mungkin boleh dikira sebagai jawapan. Contohlah macam tu kan. Okay, so boleh diramal. Okay, so itu akan mempengaruhi kesahan kita punya ujian. Okay, dan seterusnya lah dari segi kebolehpercayaan. Okay, kebolehpercayaan inilah konsistensi. Okay, keputusan yang konsisten. Maknanya ujian ni, satu ujian, kita takbirkan pertama kali, okay, skor pelajar dapat 80. Okay, takbirkan kali kedua, ujian yang sama ataupun yang searas dengannya. Okay, pelajar juga akan mendapat markah sekitar contoh 75, 90 macam tu. So maknanya kita katakan dia punya ujian itu adalah mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi ataupun konsisten. Okay, dia ada pelbagai caralah kebolehpercayaan, iaitu stabilan, kekelandaman dan juga kesetaraan. So boleh explore yang mana nak gunakan di bilik darjah. Okay. So tapi yang paling penting tadi, antara kebolehpercayaan dan juga kesahan, kesahan itu adalah sangat penting. Kesahan itu adalah sangat penting. Kalau cikgu-cikgu ada berkelapangan masa, bolehlah carilah kebolehpercayaan ini. Menggunakan skor, masukkan ke dalam perisian-perisian tertentu and then analyze dan sebagainya. Carikan lebih korelasi, dapatlah dia punya perkara kebolehpercayaan itu. Okay. And then seterusnya lah dari segi antara pemeriksa. Okay, konsistensi antara dua atau lebih penilai terhadap satu pengukuran. Kadang-kadang kita berlembut hati dengan pelajar tertentu, okay, cikgu yang lain pula straight ikut skema pemarkahan. That's why pentingnya ada apa yang dipanggil sebagai moderasi itu. Okay, perlu ada moderasi itu.
khususnya untuk satu mata pelajaran yang diajar lebih daripada seorang guru, supaya pemarkahan itu konsisten, adil kepada semua pelajar merentasi kelas-kelas yang berbeza itu, walaupun diajar oleh guru yang berbeza. Okey. Selain daripada itu, bukan antara pemeriksa saja. Pemeriksa itu sendiri. Okey. Pemeriksa itu sendiri. Yang ini antara pemeriksa, guru satu, guru dua, guru tiga. Tetapi dalam diri guru itu sendiri. Guru yang pertama tadi, diri dia sendiri. So, bila dia menilai antara skrip jawapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, so perlulah juga konsisten. Konsisten berpandukan kepada skema pemarkahan ataupun rubrik yang diberikan. Okay, aktiviti ni tak apalah sebab kita dah ni kan. Okay, and then faktor mempengaruhi kepercayaan, iaitu panjang ujian, kebolehan pelajar. So ada pelajar yang lemah, pelajar yang sederhana dan pelajar yang tinggi. So of course dia akan mempengaruhi kepercayaan kita, kita punya ujian. And then teknik dia, okay, ketekalan dalaman berbeza, mungkin ada perbezaan sedikit dengan yang lain. And then apa pemboleh ubah yang diukur itu. So ini faktor mempengaruhi kepercayaan. And then kita ada apa yang panggil sebagai keobjektifan, iaitu sejauh mana penilai yang komputer menghasilkan keputusan yang sama. Okey, maknanya selari jugalah dengan yang yang dipanggil sebagai antara pemeriksa tadi. And then kebolehtadbiran, pengurusan murid yang akan mengambil ujian ditetapkan, memastikan kelancaran ujian. Okey, and then kemudah tafsiran, ini dari segi apa yang skor itu. Okey. And then itu sahaja berkaitan dengan prinsip pentaksiran yang berkualiti. Okey, saya bagi 2 minit jika ada soalan-soalan sebelum kita masuk kepada yang ketiga, iaitu perancangan. Jika ada. Ada tak? Semua clear? Boleh dengar suara saya? Okey, baik. Okey. So kita teruskan dengan jika tidak ada apa-apa masalah. Okay, so itu just knowledge. So tuan-tuan dan puan-puan dah ada asas. Okay, sekarang dah ada asas berkenaan dengan prinsip asas ke dalam pentaksiran dan juga berkaitan dengan kualiti, macam mana nak tentukan kualiti. Okay, so barulah dia kita boleh bina item tu. Kita dah tahu, oh, item yang berkualiti dia mesti item ni selari dengan curriculum. Macam mana kita dapat tahu tu? Daripada prinsip pentaksiran berkualiti. Dan dia akan membina naik ke atas macam bentuk taksonomi. Daripada yang bawah, okay, yang penting dasarnya dah kukuh, barulah kita naik ke atas, yang atas itu. Okay, so kita pergi kepada perancangan ujian. Okay, perancangan ujian. Okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan sharekan proses anda melaksanakan pentaksiran di bilik darjah. Macam mana anda buat sebelum kita pergi kepada yang lebih detail berkenaan dengan proses ini. Macam mana tuan-tuan buat ujian itu sehingga dapat skor itu? Boleh tak? Siapa-siapa? Kena saya panggil ke? Ada siapa-siapa nak share macam mana tuan-tuan dan puan-puan buat melaksanakan proses pentaksiran di bilik darjah? Macam mana? Ada? Okey, tak ada eh. Okey, tak apalah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan malu nak share lah dengan saya. Okey, tak apa. Kita teruskanlah. Jelaskan proses anda melaksanakan pentaksiran di bilik darjah. Okey, so of course lah. Kalau kita lihat, yang pertama sekali dia mesti bermula dengan apa tujuan kita nak melaksanakan pentaksiran itu. So, tujuan kita melaksanakan pentaksiran itu, kalau kita lihat, okey, berdasarkan kepada kita punya nota yang pertama tadi. Okay. Tujuan dia sama ada formatif, sumatif, okay. Rujukan norma, rujukan kriteria, sama ada tujuannya ialah untuk pentaksiran assessment for learning, assessment as learning ataupun dan sebagainya. So dia akan menyebabkan proses itu ada sedikit perbezaan. Okay, ada sedikit perbezaan. Then of course, contohnya kalau kita nak membina ujian yang berbentuk okay, formatif dan juga sumatif. So kita dapat, kita tahu bahawa sumatif ini tujuannya adalah untuk menunjukkan sejauh mana pelajar telah menguasai maklumat ataupun isi kandungan kurikulum dalam satu tahun tertentu ataupun satu cycle yang tertentu. Dan maklumat itu akan diberikan dalam bentuk grade
ataupun dalam bentuk persijilan akan digunakan untuk beyond daripada kelas berkenaan. Contohnya untuk biasiswa, pemilihan pelajar ke IPT dan sebagainya. Okey, manakala untuk formatif pula dia lebih santai. Lebih santai ni maksudnya macam mana? Okay, lebih santai just dia mungkin tidak ada markah. Just nak tahu setakat mana pelajar-pelajar telah menguasai satu-satu isi kandungan itu, hasil pembelajaran ditetapkan. That's why dari segi perancangannya berbeza. Kalau untuk yang dia punya high stakes seperti summative ini, maka perancangannya mestilah dibuat dengan teliti. Contohnya item-item yang dibina mestilah berkualiti, selari dengan hasil pembelajaran. Tapi bukan bermakna untuk yang formatif juga tidak selari dengan pembelajaran, dengan curriculum. Selari juga, tetapi dari segi prosesnya lebih teliti untuk yang summative ini. Okay? Dan pelajar perlu dimaklumkan lebih awal, manakala untuk yang formatif ini, oleh kerana tidak ada markah, bila-bila masuk kita boleh takbirkan dalam bilik darjah. Tetapi kalau untuk sumatif yang high stake lagi, dia akan mempengaruhi peluang pelajar untuk melanjutkan pengajian dan sebagainya, perlulah diberi tempoh yang mencukupi untuk pelajar kita bersedia untuk menghadapi ujian ataupun pentaksiran yang berkenaan. Dan dia punya proses perancangan dia adalah berbeza, formatif dan juga sumatif. Begitu juga dengan yang lain. That's why first, tentukan untuk apa kita melaksanakan ujian ini. Ini yang at the first place. Untuk apa kita buat ujian berkenaan. Okay? And then, seterusnya, setelah kita menentukan tujuan ujian itu, aku berikan ujian ini untuk dapatkan markah pelajar ini untuk guna berikan grade dia di akhir daripada sesi persekolahan ini nanti. So, barulah kita tengok menentukan hasil pembelajaran dia. Apa topik-topik yang termasuk dalam yang kita nak uji tu. Kalaulah ianya melibatkan sumatif, of course dia akan melibatkan topik yang lebih banyak berbanding dengan formatif. Formatif mungkin dalam proses pembelajaran itu, dalam sesi PDP, mungkin topik itu belum habis lagi, tetapi kita nak tahu tentang isi kandungan yang awal itu. Kan? So waktu pengenalan tu kita ada kenalkan tentang konsep. So kita nak tahu sejauh mana pelajar telah menguasainya. So kita boleh laksanakan pentaksiran formatif pada ketika itu. Okay, so maknanya bentuknya berbeza. So menentukan hasil pembelajaran ini. Okay, and then menentukan kaedah pentaksiran yang terbaik. Okay, menentukan kaedah pentaksiran yang terbaik. Ini adalah sangat penting. Okay, ini adalah sangat penting. Menentukan kaedah pentaksiran yang terbaik. Mungkin ada lebih daripada satu kaedah pentaksiran yang mungkin kita terfikir. Okay, ataupun berdasarkan perbincangan dengan rakan-rakan, okay, yang mengajar satu level yang sama, mata pelajaran yang sama, mungkin ada lebih daripada satu ataupun lebih daripada satu kaedah pentaksiran yang terbaik. Dan kita senaraikanlah. Dan kita choose. Vote. Okay, which one is the most effective one to measure prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar kita. And then seterusnya lah, membina jadual spesifikasi ujian ataupun tugasan. Okay, dia ada kaedah yang sedikit berbeza. Contohnya kalau untuk pentaksiran prestasi. Okay, dia ada sedikit berbeza, dia punya specification itu. Kalau untuk objektif ada sedikit berbeza dengan yang essay. Okay, and then barulah kita boleh membina item ujian berdasarkan kita punya jadual spesifikasi ujian ini. Okay, berdasarkan kepada jadual spesifikasi ujian ini. Barulah kita boleh bina. Item ni sama ada item berbentuk tugasan pentaksiran alternatif. Okay, ataupun item berbentuk multiple choice mesti selari dengan hasil pembelajaran yang kita nak. And then last sekali, barulah kita membina. Okay, barulah kita membina rubrik ataupun skema pemarkahan untuk ujian berkenaan. Dan setelah itu, kita susun elok-elok soalan kita, barulah kita boleh takbirkan kepada pelajar-pelajar kita pada masa yang kita telah tetapkan, jika ianya adalah sumatif. So maknanya ini lebih kepada untuk membina item-item ujian untuk pentaksiran sumatif. Okay, so kita pergi in detail lagi. Mungkin saya dah brief dulu. Okay, so ini purpose sangat penting. Saya dah jelaskan, tak perlulah dijelaskan lagi. And then menentukan hasil pembelajaran. So kalau dalam konteks curriculum kita di Malaysia ni, kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan, okay, dia nak menghasilkan individu yang seimbang kan, seimbang untuk menyeluruh lah. Okay, menyeluruh dari segi jeris itu. Jasmani, emosi, rohani, intelek, okay. So maknanya kita nak dapatkan complete picture, nak bangunkan semua ciri-ciri yang ada pada diri seorang individu. That's why dalam curriculum kita akan ada apa yang dipanggil sebagai hasil pelajaran berbentuk kognitif, kognitif, affective dan juga psikomotor. Okay,
kalaulah dalam kurikulum itu memang sesuai untuk memasukkan kesemua sekali, then kita punya aktiviti pentaksiran bagus juga kalau boleh dilibatkan ketiga-tiganya. Tetapi mungkin ada juga kursus-kursus tertentu yang mungkin hanya partner kognitif dengan efektif saja ataupun efektif dengan psikomotor saja. Okay, so maknanya terpulang kepada kita punya kurikulum tu. Yang penting ialah bila kita tengok hasil pembelajaran itu, kita boleh setkan, okay, apakah kaedah pentaksiran yang sesuai, apakah hasil pembelajaran yang sesuai untuk mengukur hasil pembelajaran berkenaan. Okay, di sini, that's why kita ada apa yang dipanggil sebagai taksonomi pembelajaran. Dalam saya punya Padlet tu, saya ada sharekan taksonomi pembelajaran yang saya rasa lebih ringkas dan lebih mudah lah untuk tuan-tuan faham berkenaan dengan taksonomi berkenaan. Okay, mungkin saya boleh buka juga sekejap. Okay, kita ada tiga yang utama taksonomi pembelajaran ini. Sebenarnya dia ada pelbagai, ada pelbagai. Contohnya kalau untuk efektif tu, efektif yang selalu kita rujuk ialah Kak Wall. Okay? Kalau untuk yang psikomotor, dia ada pelbagai. So maknanya terpulanglah pada tuan-tuan nak rujuk yang mana berdasarkan kepada institusi tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, contoh ya. Okay, saya share sekejap slide ni. Okay, sebentar ya. Okay. Okay. Ini adalah taksonomi pembelajaran. Okay. Dia ada domain kognitif, okay, and then affective dan juga psikomotor. Saya percaya dalam konteks KB pun mengukur dalam JSPB tu saya perasan dia ada kognitif, psikomotor dan juga affective. Okay. So untuk kognitif, okay, dia ada 6 tahap. Yang ini adalah revise. Saya tak pasti di KB gunakan yang mana, sama ada revise ataupun yang tidak revise. Okay. So mana-manalah yang penting dia adalah secara pemeringkatan. Maknanya kalau kita lihat dia ada daripada remembering, okay, remember ataupun mengingat, kemudian memahami, kemudian mengaplikasi. So untuk mencapai kepada mengaplikasi, dia mesti menguasai mengingat dan juga memahami. Dia tak boleh tiba-tiba terus mengaplikasi. That's why bila kita bercakap mengenai kemahiran berfikir aras tinggi, pelajar-pelajar ini perlu menguasai kemahiran fikir aras rendah terlebih dahulu. Okay? Mesti mantap yang itu dulu and then barulah dibina kemahiran berfikir aras tinggi itu. Okay? Namun saya tak berminat untuk mengulas lagi lah. Tapi kita tengok yang ini. Okay, cognitive domain ni, okay, dia ada pelbagai kategori. Okay, contohnya recognize. Remember ni iaitu retrieve relevant knowledge from long term memory. Yang ini apa yang diajarkan dalam konteks di bilik darjah itu. Locating knowledge in long-term memory that is consistent with presented material. Recognize the date of important event in US history. Okay, recognizing. So, dia tahu. Okay, bila maknanya benda ni telah diajarkan dalam kelas. Benda-benda yang diajarkan dalam kelas. Fakta-fakta yang diajarkan dalam kelas. Contohnya kalau kemerdekaan, berapa tarikh kemerdekaan di negara kita ni? Contohnya. So, fakta itu dia kena dijelaskan oleh guru dalam konteks di bilik darjah. Bila pelajar ditanya dalam konteks peperiksaan, okay, bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan, so itu adalah bentuk remember. Dia keluarkan semula, okay, dia mengeluarkan semula, okay. And then kita ada understanding. Understanding ni ada pelbagai, iaitu apa yang dimaksudkan dengan understand. Construct meaning from instructional message including oral, written and graphic communication. Maknanya daripada yang tadi, okay, fakta-fakta yang diajarkan dalam konteks bilik darjah, okay, dia boleh terjemahkan, okay, dia boleh terjemahkan kepada bentuk yang lain. Okay, contohnya, okay, change from one form of representation, contohnya daripada bentuk number, okay, to another verbal, okay. Dalam bentuk number, dia boleh kata macam tu, verbal. Ataupun paraphrase important speech and document. So maknanya ini adalah interpreting ataupun exemplifying. Okay, finding a specific example or illustration of a concept or principle. Give example of various artistic painting style. So maknanya benda-benda ini dia pada peringkat awalnya telah dibincangkan dalam konteks di bilik darjah itu. Okay, and then dikembangkan, dikembangkan dalam konteks untuk understanding ini. Kaitkan, mungkin kaitkan rumus dia kaitkan dengan konteks yang hampir dengan ini. Seterusnya ialah classifying, iaitu determining that something belong to a category. Okay, adakah ini termasuk dalam kategori berkenaan. Classify, observe or describe cases of mental disorder. So contoh apa ataupun ciri-ciri pelajar yang
prestasi cemerlang, okey, apa ciri-cirinya? Dia boleh kelaskan. Pelajar ini mendapat markah semikian, sebagainya. So, dia tahu kriteria itu. Ataupun summarizing, inferring, comparing, okay, explaining. So, maknanya understanding ni banyak betul dia punya pecahan dia. Contohnya, explaining. Okay, construct a cause and effect model of a system. Okay. Explain the cause of important 18th century events in France. Contohnya, ini contoh yang tak begitu bagus lah sebab berkaitan luar negara lah. Okay, explain the cause of important. Contohnya apa sebab yang menyebabkan contohnya pemberontakan di di negara-negara itu ataupun di Malaysia contohnya. Okay, apa yang menyebabkan? So dengan itu dia boleh explain, dia boleh jelaskan. Okay, so ini adalah contoh yang boleh tengok, boleh baca dan cuba fahami. Okay, executing ataupun carrying out, applying a procedure to a familiar task. Okay, yang ini pun telah diajar dalam konteks bilik darjah. Maknanya situasinya adalah hampir sama. Nak menggunakan satu-satu formula, okay, nak menggunakan satu-satu formula, dia punya konteksnya mesti sama dengan apa yang diajarkan dalam konteks bilik darjah. So ini dipanggil sebagai carrying out. Maknanya just menggunakan saja formula itu. Contohnya kita ada formula apa? Momentum. Okay, dalam fizik kita ada formula momentum. Just gunakan maklumat yang ada itu untuk mencari berapakah nilainya. Gunakan dia. Dan penggunaan maklumat itu dan konteksnya telah diceritakan dalam konteks di bilik darjah. So kalau demikian dia adalah apply. Carrying out. Okay. Dan juga ataupun yang lebih advance lagi ialah implement. Iaitu menggunakannya. Applying a procedure to an unfamiliar task. Okay, so maknanya menggunakannya untuk dalam konteks yang baru. So maknanya ini adalah implement. Okay, ataupun analyze, iaitu break material into its kepada bahagian-bahagian tertentu dan kaitkan bagaimana setiap part itu adalah berkait antara satu sama lain. Okay, yang ini adalah membezakan, mengorganisasi, attributing ataupun evaluate yang kelima, make judgment based on criteria and standard, checking, okay, and then critiquing. And then kita ada create yang paling tinggi, ni generating, okay, planning, producing. So apa yang penting di sini ialah bila kita dapat kita punya hasil pembelajaran itu, okay, kita kena kenal pasti. So dia tahap mana? Okay, dia tahap mana? Adakah dia tahap evaluate? Adakah dia tahap analyze? Adakah dia tahap apa? Okay, dalam curriculum ada saya perasan tu dia ada tahap-tahap dia. Okay, dia ada tahap-tahap. So maknanya lagi mudah membantu guru itu untuk kita buatkan pentaksiran. Dan seterusnya, bila kita dah tahu hasil pembelajaran kita arah semana, okay, kita kena tentukan apakah kaedah pentaksiran yang bersesuaian untuk mengukur hasil pembelajaran aras berkenaan. Itu yang penting sekali. Okay, contohnya, kalau evaluate. Evaluate ni mungkin lebih sesuai kalau kita menggunakan kaedah pentaksiran yang berbentuk alternatif seperti essay, macam tu, ataupun projek. Itu lebih senanglah untuk kita ukur. Okay, untuk kita ukur berbanding dengan menggunakan pentaksiran secara tradisional. Oleh bagaimanapun tidak dinafikan, tradisional pun boleh juga tetapi agak sukar untuk dibina. Okay, and then kita ada affective domain, receiving. Okay, receiving ni willing to receive or attend. Okay, maknanya sedar akan kepentingan-kepentingan tertentu. So dalam hati dia rasa contoh macam mendengar ni, okay, boleh terima. Macam tu. Responding, mungkin dia bertanya soalan. Okay, so mungkin dia tidak jelas ataupun dia berminat tentang perkara itu. Okay, contoh tadi mungkin berkaitan dengan pentaksiran, dia setuju sahaja. That's why tak bertanya soalan. Okay, tetapi untuk responding, tahap yang kedua ialah dia berminat dengan perkara itu and then dia sedar tentang perkara itu and then dia respond kan. Mungkin tak jelas, dia tanyalah actively. And then valuing, organizing and then characterization. Okay. Yang ini adalah yang paling tinggi lah. So boleh tengok nanti. Okay. Seterusnya ialah dari segi okay. Saya ni. Okay. Psychomotor domain. Okay. Perception, set, guided response, mechanism. Okay. Complex overt response and then adaptation, origination. Okay. So maknanya di sini ada pelbagai-pelbagai cluster untuk dia kelaskan tahap-tahapnya. Contohnya macam ni, perception. Okay, perception ni apa yang dimasukkan perception? The ability to use sensory cue to guide motor activity. This range from sensory simulation through cue selection to translation. Contohnya macam mungkin saya boleh kaitkan dengan
Memasak kot. Okay. Memasak. So, dekat memasak itu perception tu sedar macam mana nak masak. Okay. Dia tahu. So, sebelum dia masak itu, dia mesti sediakan bahan-bahannya. Okay. Sediakan bahan-bahan dia. And then mungkin kalau dia tak tahu, mungkin dia sediakan dia punya buku resepi, cari resepi. Okay. Kemudian, set readiness to act. Okay. It include mental, physical and emotional set. These three state and set are disposition that predetermine a person respond to different situations. So, example, yeah, knows and act upon a sequence of steps in a manufacturing process. Okay, recognize one ability and limitation, show desire to learn anew. Okay, yang ini adalah dia punya persediaan lah. Okay, persediaan, bila dah ada dia punya menu, bila dah ada dia punya bahan-bahan. So, macam mana dia punya mental set, bagaimana dengan physical. Mungkin dia perlu pastikan keadaan itu dipenuhilah sebelum dia memasak. Yang ini guided response adalah bila dia dah lakukan itu. Okay, bila dah masak itu. Masak ini berpandukan, masih walaupun bagaimanapun untuk guided response ini dia bergantung kepada, masih lagi bergantung kepada panduan untuk memasak itu. Ada menu sepuluh je lah. Okay. Yang ini, this is the intermediate stage in learning complex skill. Learn response have become habitual and the movement can be performed. Mungkin di sini, di peringkat ini, dia tidak ada dah menggunakan respon dia punya panduan untuk masak itu, resepi itu. Mungkin tetapi masih lagi berhati-hati. Belum lagi confident. Contohnya macam campak itu terus jadi kan. Okay. So, maknanya masih lagi berhati-hati. Cuma dia tidak ada guided tadilah. Okay. Kemudian, complex overt respond. Okay. Yang ini adalah lebih advance daripada yang tadi. Kemudian, sampai satu tahap, dia boleh mengadaptasi. Contohnya, nak masak kari, dia mungkin ada gunakan bahan yang lain. Okay, untuk modify dia jadi yang lebih baik lagi. So adaptation, organization, itu yang paling tinggi. Origination, ini yang paling paling tinggilah untuk psychomotor punya apa taksonomi itu. Okay, ini dari segi taksonomi. Ada yang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang saya sharekan kepada tuan-tuan. Okay, boleh tengok mana-mana yang sesuai. Tapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua, saya rasa tak ada masalah lah untuk memahami taksonomi berkenaan. Since tuan-tuan dan puan-puan selalu menggunakannya dalam konteks di bilik darjah. Okey, seterusnya, selain daripada hasil pembelajaran itu, tadi yang pertama ialah menentukan kita punya purpose, iaitu tujuan untuk melaksanakan pentaksiran. Secondly, ialah menentukan hasil pembelajaran yang diukur berdasarkan kepada taksonomi pembelajaran, sama ada kognitif, praktif dan juga psikomotor. Okey, menggunakan apa, domain taksonomi apa, itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Asalkan ianya selari dengan konteks institusi dan juga kurikulum yang diukur itu. Okey, seterusnya, sekejap memilih kaedah pentaksiran. Okey, setelah kita tahu apa dia punya hasil pembelajaran, okey, kita tentukan pula dia punya kaedah pentaksiran. Okey, menentukan kaedah pentaksiran. So, seperti yang saya nyatakan di awal kuliah tadi, okey, kaedah pentaksiran digunakan perlulah yang paling sesuai. Okay, yang paling sesuai. Maknanya yang paling sesuai bagi mengukur hasil pembelajaran yang hendak diukur. Okay. Penggunaan kaedah pentaksiran yang pelbagai. Maknanya lebih daripada satu kaedah pentaksiran. Supaya kita dapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang kita punya pelajar itu. That's why kita perlu mengamalkan apa yang dipanggil sebagai penjajaran konstruktif. Iaitu keselarian antara kurikulum dengan aktiviti PDP dan juga tugasan pentaksiran yang kita laksanakan. So ini gambaran dia. Kalau boleh dibuat dalam konteks di bilik darjah, sangat bagus. Okay, pastinya baguslah sebab dia ada selari. Pentaksiran mesti selari dengan aktiviti PDP. Aktiviti PDP selari dengan hasil pembelajaran dan hasil pembelajaran itu akan memandu kita punya pentaksiran ini. So, tiga komponen ini perlu dilaksanakan dalam konteks di bilik darjah. Okay, supaya pentaksiran kita berikan itu bermakna. Okay, contoh ya. Okay, ujian ini sebenarnya ataupun kaedah pentaksiran ada pelbagai pengkategorian. Okey, pelbagai pengkategorian. Selain daripada tradisional, alternatif, ujian juga dibina ataupun pentaksiran ni boleh dikategorikan kepada respon dipilih dan juga respon yang dibina. Okey, respon dipilih ataupun respon dibina. Respon dipilih ni maknanya dia pilih contoh multiple choice item A, B, C, D. A, B, C, D. Okey, so pilihlah jawapan tu. Yang mana? Okey. So maknanya pilihlah jawapan ni. Contoh betul salah dan juga padanan. Ini respon yang dipilih. Manakala respon yang dibina ialah seperti apa? Produk, esei, prestasi, jawapan yang ringkas, lisan dan sebagainya.
So maknanya ini respon di mana. So ini adalah bentuk-bentuk ujian yang kita boleh laksanakan dalam konteks di bilik darjah. So jenisnya lah respon di bilik ialah aneka pilihan, betul salah, padanan, ringkas ialah jawapan pendek, pelengkap dan juga melabel. Okay, manakala produk ialah laporan. So maknanya akhir itu ialah laporan itu. So macam mana kita nak ukur? Ini yang paling penting. Macam mana kita nak ukur? Projek pula macam mana kita nak ukur? Produk. Produk seperti puisi, portfolio, video, pameran, graf dan juga jadual. Okay, kalau prestasi pula, demonstrasi, debat, menari, amali, persembahan. Okay, ini bentuk-bentuk dia. Esei ialah respon terhad dan juga respon terbuka. Lisan seperti temuduga. Ini bentuk dia. Bentuk maknanya bentuk pelajar perlu menunjukkan pentaksiran itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk lisan, dalam bentuk esei, dalam bentuk prestasinya, dalam bentuk produk, macam tu. Ataupun pemerhatian boleh buat secara formal ataupun informal. Penilaian kendiri seperti soal sidik, portfolio, skala kadar, sosiometri dan juga refleksi kendiri. So yang ini yang sangat penting. Okay, kalau respon dipilih, selalunya yang paling penting ialah kalau yang ini saya dapat daripada Macmillan 2018 ya. Okay. Macmillan 2018. Okay. So kalau untuk pengetahuan, katalah kita nak mengukur tentang pengetahuan. Okay. So apa yang paling sesuai untuk kita, apakah kaedah pentaksiran yang paling sesuai untuk mengukur tentang pengetahuan? Okay. So yang paling sesuai ialah respon dipilih. Okay, respon dipilih. Okay. Beza antara pengetahuan dengan penakulan ni. Penakulan ni adalah pengetahuan juga tetapi yang lebih tinggi. Contohnya menganalisis, mensintesis ke atas. Okay. So untuk pengetahuan-pengetahuan yang bawah yang berkait dengan fakta, berkait dengan prosedur. Okay. So maknanya lebih sesuai kita taksir dia menggunakan kaedah respon yang dipilih. Okay. Tetapi kita tengok, boleh kita nampak di sini, boleh juga menggunakan esei, boleh juga menggunakan lisan. Contohnya kalau untuk lisan ya, dia menjelaskan tentang ciri-ciri Muslim yang baik, contoh. So kalau dia menjelaskan, dia menjelaskan itu sendiri, boleh kita fahami sama ada jelaskan secara penulisan ataupun jelaskan secara verbal, lisan. That's why kita boleh sama ada esei, maknanya bertulis, ataupun respon dipilih, ataupun secara lisan, macam tu. So ini yang sangat penting, kita apa atribut yang kita nak ukur, apa benda yang kita nak ukur dan apakah bentuk-bentuk pentaksiran yang paling sesuai untuk mengukur ciri-ciri berkenaan. Okay, contoh reasoning atau penakulan. So macam mana? So kita boleh buat esei. Ini yang paling sesuai untuk mengukur tentang reasoning. Jelaskan apakah kesan contohnya. So lebih sesuai untuk kita gunakan esei. Okay? Yang lain macam mana? Yang lain kurang dari segi kesesuaiannya berbanding esei. Boleh tak guna? Boleh, tetapi dia kurang sesuai berbanding esei. Okey, maksudnya macam tu. Kemahiran pula, okey, kalau untuk kemahiran, okey, so yang nak ditunjukkan oleh pelajar, so kita boleh gunakan pentaksiran prestasi, okey, ataupun pemerhatian. Manakala untuk produk, okey, hasilnya, produk yang akhir ni, okey, kita boleh gunakan pentaksiran prestasi, okey, ataupun mungkin boleh juga gunakan pemerhatian ataupun menggunakan penilaian kendiri. Manakala untuk efektif seperti motivasi, okey, kerjasama, yang paling sesuai ialah menggunakan penilaian kendiri. Okey, tetapi boleh juga menggunakan pentaksiran prestasi. Misalnya kita gunakan rubrik perskoran. Pun boleh juga. Okey, mana kita nilai rubrik, oh ada tak usaha sama, kerjasama, okey, keberanian, macam tu. Okey, lisan pun boleh juga. Okay, tetapi yang paling sesuai ialah penilaian kendiri. Okay, ini adalah contoh penjajaran konstruktif. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi cadangan untuk hasil pembelajaran ini, apakah aktiviti PDP dan juga pentaksiran yang sesuai pada pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Untuk yang pertama, menjelaskan maksud rukun haji dengan tepat. So, apa yang tuan-tuan rasa aktiviti PDP yang sesuai untuk hasil pembelajaran ini? Ada guru-guru pendidikan Islam sini? Tidak ada kan? Okey. Cuba. Sorry. Okey. Apa aktiviti PDP yang paling sesuai di sini? Ada tak cadangan? Ke saya dah putus dah ni line ni?
Okey, doktor, mungkin simulasi ataupun tunjuk cara lah. Tunjuk okay, cara rukun haji lah. Okey, bagus. Simulasi. Okey. Okay, ataupun tunjuk cara. Terima kasih, cikgu. Okey. Pas komen. Okey, pentaksiran macam mana pula? Pentaksiran, kita boleh nilai dari segi amali, psikomotor dia lah, dari segi dia amali lah, dalam bentuk amali. Maknanya dia boleh mengulangi apa yang cikgu tunjuk tadi lah, simulasi tadi. Maksud saya amali lah. Okey, amali ya. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, cikgu. Okey, ada lagi? Cepat. Sebab kita nak tunjuk, saya nak tunjukkan bahawa kita ada kepelbagaian, kita punya idea yang kita rasa sesuai. Okey, dengan apa yang kita nak ukur. Okey. Walau bagaimanapun mungkin ada kawan-kawan yang mungkin ada idea-idea yang lain juga. Then at the end, kita sebagai guru perlu menggunakan professional judgement kita untuk menentukan which one is the most effective untuk mengukur hasil pembelajaran berkenaan. Okey, terusnya. Lagi. Silakan cikgu. Jangan malu-malu lah. Kalau you malu, I pun malu sebenarnya. Silakan. Kalau tayangan video tu dia termasuk dalam tunjuk cara ke doktor? Tunjuk cara ini lebih kepada apa? Tunjuk cara ialah selalunya kita kaitkan dengan diri kita lah, berada depan kita tunjuk cara tu. Okey, walau bagaimanapun kalau kita gunakan video tu pada saya boleh juga dikaitkan dengan tunjuk cara juga. Tetapi mungkin lebih sesuai kita just state tayangan video macam tu. Okey. Okey, cikgu. Okey, okey. Faham. Ataupun demonstrasi, apa lagi. So, dia punya hasil pembelajaran ni, dia nak ukur apa? Cuba tengok yang ni. Okey, bagus. Terima kasih, cikgu. Dia nak ukur apa sebenarnya? Mengetahui, menjelaskan maksud rukun haji dengan tepat. Apa yang dia nak ukur? Pengetahuan. Pengetahuan, bagus. Okey, bagus pengetahuan. Okay, so maknanya dia fakta lah kan? Fakta tentang rukun haji kan? Okay, so ini adalah pengetahuan. So saya tulis dulu pengetahuan. Okay, baik. So pengetahuan, nak menguji pengetahuan. Maka kita tengok. Respon yang paling sesuai ialah respon dipilih, betul? So respon dipilih, esei dan juga lisan. So kita tulis dulu. Okay. Yang kedua, esei. Sorry. Pilih. Tiga, esei. Dan juga empat, lisan. Ini yang paling tinggi kan. Okay, dia punya aktiviti PDP, mungkin dia kena buat amali. Okay. Okay. Aktiviti PDP mana jelaskan. Ataupun mungkin, ialah secara apa, soal jawab. Aktiviti PDP. Soal jawab maksudnya boleh tak Muhammad jelaskan apa maksud rukun haji dengan tepat? Okey, ni contoh ya. Okey. Apa lagi? Ada lagi tak? Sorry ya, saya besarkan sikit ya. Tak berapa clear pun. Okey. Ada lagi tak aktiviti PDP? Allah. Okey, aktiviti PDP. Menjelaskan maksud rukun haji dengan tepat. Apa aktiviti PDP yang cikgu rasa sesuai? Okey, mungkin boleh bercerita atau sumbang saran. Bercerita. Okey, okay, kemudian yang kelima, sumbang saran. Okey, bagus. Terima kasih. Saya rasa cukup lah, nanti tak habis pula. Okey, bagus. Terima kasih cikgu. Saya tak nampak nama cikgu yang ni tadi, tapi saya sangat menghargai respon yang cikgu berikan. Okey. Okey, baik. Kalau kita tengok, yang pertama, dia nak mengukur pengetahuan. Okey. Tetapi kita jangan lupa, kita kena tengok juga dia punya kata kerja di sini. Menjelaskan. Okey. Menjelaskan maksud rukun haji dengan tepat. Menjelaskan ini boleh kita fahami, dia boleh menulis. Jelaskan. Okey. Kemudian dia boleh secara verbal. Okey. So, kalau kita tengok di sini, kalau dia kata menjelaskan maksud rukun haji, boleh tak kita pilih respon yang dipilih ini? Boleh tak?
Boleh tak Iroh? Okey. Okey. Perlahannya suara tu tak apa. Jangan risau. Maaf. Salah pun tak apa. Boleh? Maaf doktor, boleh switch ke slide yang ada tunjuk. Oh okey, sorry. Tentang ini tadi ha. Oh ya ini ya. Okey, baik. Okey, pengetahuan ya. Pengetahuan. Walaupun dia pengetahuan tetapi cuba kita kenal pasti dia punya kata kerja tu, menjelaskan. Bagi saya tak sesuai. Okey, tak sesuai. Dan yang sesuai apa? Mungkin AC. Okey, baik. Walaupun Macmillan ni katakan respon dipilih itu sesuai untuk pengetahuan ya, tetapi kita masih lagi kena mempertimbangkan apakah kata kerja yang digunakan di sini pada hasil pembelajaran kita. Kalau menjelaskan, okey, pada saya menjelaskan ini, saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan setuju pun tidak. Penterjemahan saya maknanya daripada kita punya standard curriculum tu, saya unpackkan dia menjelaskan ini, okay, iaitu dia perlu memberi respon sama ada secara verbal ataupun secara bertulis. Oleh kerana itu pada pandangan saya lah, okay, pada pandangan saya respon dipilih ini tak boleh, kurang, bukan tak boleh lah, kurang sesuai untuk menjelaskan hasil pembelajaran yang ini, macam tu. Jadi yang paling sesuai pada saya, saya setuju dengan pandangan cikgu tadi. Okay, yang paling sesuai ialah sama ada esay. Esay ni bukan tak semestinya esay yang panjang tu. Dia esay ada dua, yang terhad dan juga apa? Yang terbuka. Nanti kita akan pergi lagi bentuk-bentuk ini. Okay, so maknanya kita boleh gunakan esay dan juga kita boleh gunakan secara lisan. Pada saya dua ni lah yang paling sesuai. Okay, maka macam mana kita nak buat secara lisan? Okay, aktiviti dalam bilik darjah. Mungkin kita boleh buat secara amali, okay? Amali maknanya dia berdiri, ataupun mungkin dia boleh gunakan soal jawab, bercerita atau semua saran. Yang mana satu yang paling sesuai untuk esei ataupun lisan? Pada pandangan cikgu. Ada nak cuba? It's okay, tak apa. Kalau buat esei tu mudah untuk ditadbirkan, doktor. Bagus, okay. Ya, yeah, mudah untuk ditadbirkan. So kita kena pertimbangkan juga dari segi pentadbiran itu. Sebab kalau kita ingat tadi kualiti pentaksiran itu, prinsip pentaksiran berkualiti, kita ada ralat itu. Okay. Walaupun susah, kadang-kadang kita boleh kontrol, it's okay, lagi bagus. Kita kena pertimbangkan banyak benda juga. Okay, so katalah esay mudah seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi. So apa aktiviti PDP dia? Kita nak menjelaskan masuk rukun haji dengan tepat. Apa aktiviti yang sesuai? Berdasarkan kepada lima ni lah, mungkin cikgu boleh nyatakan lebih daripada lima ni, tetapi cukup lah. Kita nak pilih yang mana ya? Menjelaskan masuk rukun haji dengan tepat. Boleh? Saya rasa dengan, saya cubalah. Tak apa. Mungkin amali. Amali, okay. Uh-uh. Kenapa cikgu katakan demikian? Menyesal jawab kan? Okay. Kalau amali, pelajar tu sendiri yang akan cuba, kiranya dia involve sekali lah dalam kiranya eksperimen lah kononnya. Mungkin bila dia nak buat pentaksiran tu, bila dia dah lalui sesuatu aktiviti PDP tu, dia lebih ingat. Bagi saya macam tu lah. Okay, bagus. Pentaksiran cikgu ambil apa tadi? Pentaksiran saya pilih esei. Esei, okay. So maknanya aktiviti Emily pula. Tersyasyur, minta maaf lah ya, tersyasyur. Terima kasih cikgu, okay. Sudi berkongsi dengan saya, okay. So pada cikgu tadi ialah amali, and then maknanya dia kena buat lah, menjelaskan maksud rukun haji dengan tepat. So maknanya ada amali. Macam mana nak buat itu, cikgu-cikgu sebagai professional judgement tu menentukanlah nak buat amali untuk menjelaskan maksud rukun haji tu, tu terpulang pada cikgu. Terpulang pada cikgu macam mana. Contohnya mungkin boleh gunakan simulasi, lakonan, dia berlakon contohnya apa, nak pergi ke haji, okay, and then explain apa rukun-rukun haji dengan kawan dia, itu pun boleh. Okay, tak ada masalah. So terpulang pada cikgu. So saya tak kata apa yang cikgu tadi kemukakan itu salah.
tak semestinya. Pada pandangan professional judgement cikgu, itulah yang paling sesuai. Ha, itulah yang paling sesuai. So baguslah boleh buat keputusan itu. Cuma mungkin boleh katalah dalam satu floor tingkatan itu, dalam satu mata pelajaran untuk tingkatan 4 misalnya. So mungkin boleh berbincang dengan kawan-kawan, which one is the most effective kaedah ataupun aktiviti PDP yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepahaman pelajar dalam konteks hasil pembelajaran ini. Itu sangat bagus, boleh dibincangkan. Kita kan ada apa yang dipanggil sebagai PLC kan, Professional Learning Community. So boleh perkasakan di situlah. So terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh nak katakan yang ini yang bagus bagi saya, tak semestinya. Dia bergantung juga kepada konteks pelajar kita, kita sendiri macam mana. Okay, untuk esay, lisan, okay, saya setuju, tak ada masalah. Okay, esay dengan lisan pun boleh, tak ada masalah. So, di sini moralnya ialah, okay, first, bila kita ada hasil pembelajaran ini, kita kena pastikan ianya selari dengan aktiviti PDP dan juga pentaksiran. Okay, dia tidak ada satu yang definite lah. Kalau macam ni, mesti macam ni. Kita dapat saksikannya tadi, berdasarkan kepada jadual yang saya tunjukkan tadi ni, okay, Macmillan 2018 ni, pengetahuan tak semestinya respon dipilih. Tak semestinya respon dipilih. Ikut kesesuaian kita. Dan cikgu, berdasarkan kepada professional judgement cikgu tadi, cikgu masukkan esay dan juga lisan. So yang mana yang paling sesuai dalam konteks kita ni? Panduan itu hanya sebagai panduan, kalau sesuai kita ambil lah. Tetapi kita sebagai orang yang lebih pakar dalam konteks di bilik darjah kita, kita faham tentang pelajar-pelajar kita, yang mana yang lagi sesuai. Yang penting, dia mesti selari antara pentaksiran, aktiviti dan juga hasil pelajaran. Okey, saya buka kepada soalan sebelum kita pergi pada contoh yang kedua. Sebab yang ini sangat penting ni. Ada soalan nak tambah ke? Ada? Tak ada ya? Okey. Untuk yang kedua pula. Terima kasih yang sudi untuk bagi respon tadi ya. Okey, seterusnya menyebut semua huruf hijaiyah dengan betul. Ini contoh saja. Okey, ini contoh huruf hijaiyah. Mungkin menyebut semua ciri negeri-negeri tidak bersekutu untuk sejarah. Okey, ataupun menyebut semua ciri nombor bulat contoh untuk matematik. So terpulanglah. Tapi dia punya keyword ialah menyebut. Okey. First tengok yang mana satu. Okay, adakah ada pengetahuan, adakah ada kemahiran, adakah dia nak mengukur apa yang dipanggil sebagai efektif, adakah dia mengukur produk. So bagi saya, okay, berdasarkan saya punya professional judgement, okay, ini saya katakan dia nak mengukur pengetahuan. Okay, dia nak mengukur pengetahuan. Okay, pengetahuan seperti yang saya katakan tadi, okay, dia mesti sama ada respon dipilih, esay ataupun lisan. So sekarang step yang seterusnya ialah kita tengok apa dia punya keyword ni pula. Dia menyebut. So kalau menyebut, dia mesti secara lisan. Berbanding tadi menjelaskan. Menjelaskan boleh menjelaskan secara bertulis. Menjelaskan boleh secara lisan. So maknanya dia mungkin ada dua kategori. Sekarang ni menyebut. Mesti secara lisan. So pentaksiran yang paling sesuai yang saya gunakan, boleh digunakan dalam konteks ini. Okay, satu ialah lisan. Okay, pentaksiran secara lisan. Okay, menyebut semua huruf hijaiyah dengan betul. Okay, menyebut. So mungkin boleh juga guna simulasi. Okay, mungkin juga boleh juga gunakan amali. Mungkin juga boleh gunakan bercerita. Mungkin juga boleh gunakan apa, soal jawab. So masih lagi sesuai aktiviti PDP seperti yang dinyatakan ini. Tetapi nak pilih yang mana, depend on your professional judgement. Bergantung kepada cikgu-cikgu punya penilaian profesional. Untuk saya, okay, untuk hasil pembelajaran ini, menyebut saya akan gunakan secara lisan. So macam mana saya nak kenal pasti, ialah mungkin saya akan gunakan simulasi. Ataupun mungkin saya akan gunakan soal jawab. Pun boleh. Terpulanglah pada kita sebagai seorang guru dalam konteks bilik darjah. Yang penting ialah, selepas daripada melaksanakan pentaksiran ini, kita tahu pelajar ini boleh tak menyebut semua huruf hijaiyah dengan betul. Macam tu. Okey tak cikgu? Clear ataupun tidak? Saya takut saya shock sendiri pula. Clear cikgu, clear. Okey.
Okay, kalau clear, alhamdulillah lah. Okay, kalau clear, alhamdulillah. So make sure, saya tak nafikan ya. Kadang-kadang ada institusi kita memang dah menetapkan. Okay, hasil pelajaran ni, kaedahnya apa, kaedah pengajaran dia apa, and then dari segi dia punya kaedah pentaksirannya apa. So pun tak ada masalah. Tetapi kita kena ingat, dalam konteks di bilik darjah, bukan itu sahaja kaedah ni. Bukan itu sahaja. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita nak melaksanakan secara formatif, okay, maknanya tidak diberikan skor. Okay, so maknanya kita boleh gunakan apa juga kaedah yang kita nak gunakan. Yang penting, pertama, selari dengan hasil pembelajaran. Yang kedua, tengok kita punya apa dia punya apa ciri yang kita nak ukur. Yang ketiga, kita tengok apa dia punya apa yang dipanggil ni sebagai kata kerja yang digunakan itu. So maknanya it's not simply okay, terus saja kita gunakan sesuatu yang kita tak selari dengan kita punya hasil pembelajaran. Okay, yang last sekali, saya mohon bantuan cikgu-cikgu untuk senaraikan apa dia punya aktiviti PDP dan juga pentaksiran. Jika bolehlah, silakan. Siapa nak try? Okay, masih lagi bersama saya. Sikit lagi cikgu kan. Tunjuk cara. Tunjuk cara. Itu untuk apa? Aktiviti PDP? Aktiviti PDP. Bagus. Terima kasih. Tunjuk cara. Lagi. Pentafsiran ni boleh buat amali. Doktor. Okey. Amali bagus. Okey. Sebab di sini kalau tunjuk cara ni dia kemahiran ke doktor? Dia lebih kepada kemahiran ke kepada pengetahuan? Okey. Dia lebih kepada okey. Tunjuk cara ialah lebih kepada kemahiran. Kemahiran dia mengambil wuduk itu. Maksudnya tunjuk cara lah. So bila kita nampak, bila dia menunjukkan cara itu, kita boleh tahu, okay, bagus tak bagus, memenuhi tak memenuhi, okay, macam mana. Macam tu. Okay. Lagi? Ada lagi? Simulasi pun boleh untuk aktiviti PDP dia. Okay, bagus. Simulasi. Demonstrasi ni. Bagus, okey. Demonstrasi. Soal jawab. Soal jawab, okey bagus. Soal jawab. Kenapa cikgu kata soal jawab? Macam mana nak menunjukkan, menunjuk cara melalui soal jawab itu tu? It's okay, tak apa. Inilah pentingnya your professional judgement tu, penilaian professional cikgu. Tak sebisa salah, boleh je soal jawab tu, tetapi kenapa? Itu yang penting. Mungkin nanti bila cikgu semua berada dalam bilik darjah, okay, waktu tu mungkin kawan-kawan tak ada. So you need to decide yang mana yang paling sesuai. Tunjuk cara, kawan kata tunjuk cara, tak semestinya. Mungkin simulasi, mungkin pun tak semestinya. Mungkin sesuai soal jawab, tetapi bagaimana soal jawab itu dapat cater hasil pembelajaran ini. Itu yang kita nak tahu. Boleh cikgu? Siapa jawab tadi ya? Ustaz Zul. Tak apa, it's okay. Okay, mungkin kita... Ya, macam mana cikgu? Ustaz? Tak apa-apa clear ni. Minta maaf ya. Okay, soal jawab ni mungkin kita nak cungkil balik previous knowledge pelajar berkaitan dengan wuduk yang dia telah belajar sebelum-sebelum ni lah. Okay, bagus. Okay, maknanya previous knowledge dia tentang apa mungkin rukun wuduk. Okay, bagus. Tetapi adakah dia selari dengan menunjuk cara itu? Menunjuk cara. Tunjuk cara ni maksudnya kita orang akan lihat apa yang ditunjukkan itu. It's okay, tak apa. Terima kasih Cikgu Fadilah yang tadi. Okay, Fadilah. It's okay. Kita bincang. So, bila kita berada dalam konteks bilik darjah,
So kita kena pertahankan kita punya pandangan tu. Kenapa saya buat soal jawab untuk hasil pelajaran ni? Kerana pada pandangan saya, dia macam ni, tunjuk cara itu lebih sesuai tunjuk cara itu lebih sesuai dilaksanakan dengan soal jawab. Okey, yang ini hasil pelajaran suka untuk saya sharekan di sini bahawa hasil pelajaran ini apa yang pelajar boleh lakukan selepas daripada sesi PDP berkenaan. Selepas daripada sesi PDP berkenaan, apa yang pelajar boleh lakukan? So maknanya selepas daripada sesi PDP, pelajar boleh tunjuk cara mengambil wuduk itu. Okey. Ataupun mungkin amali menunjuk cara melaksanakan amali. So selepas daripada itu, ini yang dimaksudkan dengan hasil pembelajaran itu yang dicapai melalui aktiviti PDP berkenaan. Okay. So at the end, selepas daripada kuliah, dia mesti boleh tunjuk cara. So macam mana nak tunjuk cara? Mesti show lah. So macam mana nak show? So sama ada menggunakan tunjuk cara sendiri ataupun menggunakan simulasi ataupun menggunakan cara demonstrasi. Mungkin soal jawab ni tadi Ustaz ada justifikasi tersendiri. Tapi saya tak nak kata tak sesuai. Mungkin Ustaz lebih berpengalaman mungkin dalam bidang Ustaz nikah Islam dan sebagainya, yang itu lagi sesuai. So depend on your professional judgement Ustaz lah. Okay, dan juga tak apa, terima kasih yang bagi respon tadi. Dan kemudian menunjuk cara pentaksiran dia, mungkin pentaksiran secara amali. Pentaksiran dia mungkin boleh dilaksanakan secara pemerhatian. Macam tu. So maknanya di sini kepelbagaian kaedah dan juga aktiviti yang kita boleh gunakan, cuma kita sebagai guru perlu tentukan yang mana yang paling sesuai untuk mengukur kita punya prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar berdasarkan kepada hasil pembelajaran yang di-outlinekan dalam sesi berkenaan. Okey ke tak okey? Ataupun masih keliru? Okey, okey. Faham. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau faham, alhamdulillah lah. Okey, tapi saya masih lagi terbuka ya. Kalau ada cadangan ataupun based on your experience di kelas kan. Okay. So, ini sangat penting. Alignment antara hasil pelajaran, aktiviti dan juga pentaksiran. Along the way nanti mungkin dari segi istilah ni, istilah-istilah bercerita, simulasi, tetapi dalam konteks di bilik kerja, you ada istilah you. Okay, yang mungkin istilah tunjuk cara ni sebenarnya sama je. Contohnya macam tu dengan simulasi. Yang penting dia melakonkan contoh kan. So itu terpulang. Yang penting lah berlangsungnya aktiviti berkenaan, berlangsungnya pentaksiran berkenaan yang selari untuk mengukur hasil pembelajaran itu. Itu yang sangat penting. Okay, baik. Oleh kerana tidak ada masalah, kita teruskan dengan yang seterusnya. Okay. So ini adalah panduan ya. Ini just cadangan lah daripada Philips. Okay. Ini saya tuliskan namanya, siapa yang berminat boleh carilah. PHILLIPS 2017. Okay. Menyatakan bahawa ini panduan sahaja. Okay. So maknanya boleh ikutlah. Ikut kesesuaian lah pada kita. Contohnya kalau untuk item betul salah ya. Okay. Dari segi pentadbirannya ialah selama 20 hingga 30 saat. Okay. Item betul salah. Okay, untuk aneka pilihan, fakta itu 40 hingga 60 saat. Aneka pilihan yang kompleks, misalnya ada 1, 2, 3, kan? Huruf Roman tu kena pilih kan? Itu pun ada. So, ini 70 hingga 90. Pandanan, okay, 5 stem ataupun 6 pilihan, 2 hingga 4 minit. Okay, jawapan pendek, 2 hingga 4 minit. Aneka pilihan dengan pengiraan, 2 hingga 5 minit. Masalah berayat, matematik mudah, 5 hingga 10 minit. Esei pendek, 15 hingga 20 minit. Analisis data atau melukis graf 15 hingga 25 minit. Esei yang terbuka 35 hingga 50 minit untuk satu soalan. Okey, untuk satu soalan. Ini panduanlah. Okey, dalam kita untuk membina item-item kita dari segi pentadbirannya. Okey, kalau untuk pentadbiran prestasi, okey, salah satu cara untuk menentukan berapa lama masa yang kita boleh berikan kepada para pelajar kita ialah kita kena test dulu. Maknanya kita kena buat sendiri. Macam tu. Itu satu cara ya, saya tak katakan itu mesti kena buat macam tu, itu satu cara. Ada lagi cara yang diperkenalkan oleh IPGN 2019. Dia membahagikan jam waktu kerja khusus berkenaan. Mana-mana kerja khusus, kemudian katalah kita berminat kepada persembahan. So persembahan bahagi dengan kesemua bilangan
jam kredit kerja kursus berkenaan didarabkan dengan berapa minggu yang terlibat. Macam tu. So dapatlah anggaran masa untuk melaksanakan tugasan berkenaan. Okay, so kita masuk kepada membina jadual spesifikasi ujian. Saya, kita rehat sekejap, 3 minit boleh? Is it okay? Ya boleh, Dr. Mary. Okay, kita rehat selama 3 minit. Okay, so kita sambung pada 12.02 minit ya. Okey, terima kasih cikgu-cikgu kerana masih lagi bersama-sama dengan saya hingga jam 12 ni. Okey, saya harap cikgu dapatlah sedikit maklumatlah berkaitan dengan bagaimana kita nak merancang kita punya pentaksiran. Okey, khususnya untuk kita alignkan kita punya pentaksiran, aktiviti pentaksiran dengan aktiviti PDP dan juga curriculum kita yang diterjemahkan dalam bentuk hasil pembelajaran itu. Itu sangat penting kerana dia akan menjamin kita punya kesahan kandungan. Kesahan kandungan kita punya ujian yang kita takbirkan kepada pelajar. Sangat penting supaya kita dapat maklumat yang tepat mengenai prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar. Okay? Supaya kita tidak tersasar. Okay? Bila kita khususnya yang Muslim, kita bertanggungjawab dengan amanah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaksir para pelajar kita, dan kita kena buat yang sehabis mungkin mengurangkan ralat, okay, skor ralat dan memaksimumkan dapat gambaran yang menyeluruh berkenaan dengan kita punya pelajar. Dan selain daripada alignment antara pentaksiran, curriculum dan juga aktiviti PDP, okay, langkah yang kedua untuk menjamin kesahan kandungan kita punya tugasan pentaksiran itu ataupun ujian yang kita bina ini ialah dengan membina apa yang dipanggil sebagai jadual spesifikasi ujian. Okay, jadual spesifikasi ujian ataupun jadual penentuan ujian. Okay, yang ini dia akan menjamin kita punya dari segi kecukupan dan dari segi kesesuaian kandungan ujian yang kita bina itu. So macam mana kita nak bina? So ini khusus untuk pentaksiran yang dibina secara standardized lah. Okay, yang dibina secara standard. Maknanya ditakbir, nanti akan ditakbirkan secara standardized. Okay, contohnya, yang ini adalah membina jadual spesifikasi ujian yang berbentuk objektif. Okay, sorry ya. Berbentuk objektif. Okay, dia yang subjektif dia berbeza sedikit. Okay, kita pergi dulu. Apa yang dimaksudkan dengan membina jadual spesifikasi ujian yang objektif? So, yang pertama langkah dia ialah senaraikan semua topik ataupun konsep penting yang kita nak uji. Okay, khususnya untuk ujian yang berbentuk sumatif. Okay, ujian yang berbentuk sumatif. Contoh kalau kita ada 10 topik, so kita kena senaraikan 10 topik berkenaan. Okay, 10 topik berkenaan. Bagus lagi kalau kita boleh senaraikan dia punya subtopik-subtopik tu. Lagi detail lah. Contoh kalau kita hanya buat topik dia saja, kita ada banyak subtopik dalam kita punya topik itu, maka kita tak tahu yang mana satu nak masukkan dalam topik itu. Tetapi ialah cikgu semua adalah orang profesional, so boleh kalau walaupun diberikan topik saja tahu part mana yang nak dimasukkan itu. Okay, sebab ia bergantung kepada kepentingan curriculum itu. Satu-satu topik itu bergantung berdasarkan darjah kepentingannya bergantung kepada curriculum itu. Okay. Kemudian tentukan darjah kepentingan topik, yang ini kewajaran. Kewajaran ni macam mana? Dia bergantung kepada berapa lama yang kita ambil untuk mengajar topik berkenaan. Okay, contohnya kalau satu topik 3 jam, satu topik lagi perlukan dia ajar selama 6 jam. Maka bilangan item dalam kita punya ujian objektif untuk yang 6 jam itu mesti lebih banyak berbanding dengan yang 3 jam itu. Okay. So ini adalah kewajaran dia. Jumlahkan nilai kewajaran dan tentukan bilangan soalan bagi setiap topik mengikut kewajaran itu. Okay. Walaupun ini sebagai panduan, tetapi baik juga kalau ianya dapat diamalkan dan diikuti. Okay, supaya dia dapat membantu kita untuk menjamin
dari segi kecukupan tadi seperti yang saya katakan dan juga kesesuaian isi kandungan kita punya ujian. Contoh ya. Ini contoh yang pertama, ini adalah contoh topik je. Okey, dummy je. Topik-topik ni adalah dummy. Yang penting ialah dari segi peruntukan jam ni. Cikgu dan ustaz dan ustazah ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh je masukkan apa-apa topik yang berkaitan dengan kursus yang diajar oleh tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya matematik kan. Okey, masukkanlah apa yang matematik, kursus-kursus apa dia punya isi kandungan topik dalam mata pelajaran matematik itu. Okey, so ini untuk yang ini jumlah masa ni ialah 30 jam. Mungkin setengah semester ataupun satu semester. Ini bergantunglah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk buat tu yang standardized summative test. Okey. So 30 jam. So macam mana kita nak buat? Okay, yang pertama kita buat table seperti ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah biasa, saya besarkan sikit eh. Okey. Di atasnya topik. Okey, topik ni kita senaraikanlah ada topik tadi. Okey, semua topik yang terlibat. Okey. And then dia ada mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Yang ini adalah untuk taksonomi domain kognitif. Taksonomi domain kognitif. So kemudian kita letakkan bilangan item, wajaran topik. Okay, wajaran topik. Wajaran ni daripada mana? Okay, daripada apa yang dipanggil sebagai masa, peruntukan masa. Okay, peruntukan masa. Okay, so wajaran itu kita ambil daripada peruntukan masa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kurikulum untuk mata pelajaran tuan-tuan dan puan-puan itu ada menyatakan kepentingan-kepentingan tertentu ataupun indikator yang boleh dikuantifikan untuk menentukan yang ini lebih berat daripada yang lain, pun boleh ambil juga. Okay, contoh wajaran topik untuk yang pertama 3 jam, 6 jam, 3 jam. Okay, 3 jam, 3 jam, okay, 6 jam dan 3 jam, 3 jam. Oh, banyak pula contoh ni kan. Okay. And then ini adalah tentukan kewajaran. So seterusnya ialah kita tentukan total dia 30 jam. Okay, kita totalkan dia 30 jam. Jumlah kewajaran itu, jumlah wajaran 30 jam. So kita totalkan. Okay, and then seterusnya ialah bilangan soalan nak bina. Okay, untuk item objektif. Okay, berapa bilangan soalan nak dibina? Okay, so kalau contoh kita nak bina 50 soalan. So letaklah 50 di sini. Kerana itu amat penting supaya kita boleh bahagikan berapa bilangan untuk setiap topik kita nanti. Kalau 40, so 40 lah. Okay, kalau 30, 30 lah. Okay, so kalau dalam konteks contoh ini ialah 20 untuk memudahkan pengiraan dan sebagainya. Okay, so daripada 20 soalan ni, Alhamdulillah, okay. Sorry ya, 20 soalan ni, kita kena tentukan berapa bilangan item ni untuk bagi setiap topik ni. Contoh, kalau untuk topik yang pertama, curriculum, okay, macam mana dapat 2? Okay, 3 jam, dia punya 3 jam ni, dia punya kewajaran topik ni 3 jam, bahagikan dengan 30, mana dapat 30? 30 yang bawah ni. 3 per 30 darab dengan 20. Darab dengan 20 yang ni. Okay, saya ulang lagi sekali. Kewajaran dia, wajaran topik, okay, untuk topik yang pertama, 3 bahagi dengan 30, total semua sekali, darab dengan 20. Maka dapatlah di sini 2 item. Okay, dapatlah 2 item. Macam tu. Okay, 4 ni dapat macam mana? So, 6 per 30, okay, saya tulis di sini. 6 bahagi dengan 30. Kecil sangat ni. Tak sikit. Okay. Yeah. 6 bagi 30 darab dengan 100. Eh sorry, 100 pula. Masya Allah. Orang tua minta maaf lah ya. Okay. 6 per 30. So dapatlah 4 item. That's why di sini ada 4. Di sini ada 4. Untuk topik yang seterusnya, yang ketiga, kerana dia 3 jam, so samalah dengan yang atas ini. Okay, yang ini dapat 4, macam mana dapat 4? So samalah prosesnya macam ni. 6 per 30 darab dengan 20 sama dengan 4 item. So dapatlah 20 item. Takkan ni boleh? Faham tak? Jelas tak? Jelas, doktor. Okay, bagus. Okay. Kalau ada yang tertinggal, bagi tahu ya. Okay. Seterusnya, ialah tentukan wajaran bagi setiap aras kognitif. Okay, wajaran bagi setiap aras kognitif. Selalunya dalam konteks didik darjah, kita gunakan nisbah 5-3-2 ataupun 50%, 30% dan 20%. 50 itu untuk kereta pelajar-pelajar yang rendah, pelajar-pelajar yang lemah, supaya dia ada motivasi untuk menjawab ujian berkenaan. Okay. Sebab dalam konteks didik darjah ni, selalunya ada 3 kategori pelajar. Pelajar yang rendah,
pencapaiannya, pelajar yang sederhana dan juga pelajar yang berpencapaian tinggi lah. Macam tu. So, yang 20% tu untuk kita pelajar-pelajar yang berpencapaian tinggi. 30% ni untuk kategori yang sederhana. So, 5-3-2. So, selalunya itulah yang digunakan dalam konteks even untuk peperiksaan awam pun. 5-3-2. Yalah, kalau dia buat contohnya 50% soalan yang susah, aras yang tinggi, okay. Manakala untuk yang senang ialah 20%, so maka pelajar-pelajar yang di bawah ni, aras rendah ni ataupun kategori berpencapaian rendah tu, kemungkinan dia tidak akan bermotivasi untuk menjawab soalan berkenaan lah. Seterusnya memberikan ketidakadilan lah kepada dia. Okay, memberikan ketidakadilan kepada dia. Okay, so macam mana dapat 25, 25, 25, 5, 10, 10 ni? So untuk aras rendah, ini aras rendah. Mengetahui dan memahami. Okay, ini adalah aras rendah. Okay. Ya, eh. Oh, sorry. Okay, ini adalah aras rendah. Okay. Okay. Okay, ini aras rendah. Yang ini mengaplikasi dan juga menganalisis adalah aras sederhana. Manakala untuk yang menilai dan mencipta adalah aras tinggi. Okey. Ini adalah aras tinggi. Okey. Jadi taburannya ialah aras sederhana, aras tinggi, aras rendah 50%. Atau aras sederhana 30%. Dan aras tinggi ialah 20%. So terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak beda-beda dia. Contohnya mengetahui, memahami, katalah mengetahui ni letak 30% pun boleh. Memahami 20% pun boleh. Ataupun mengetahui 40%, memahami 10% pun boleh. Okay, ikut keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini kalau di peringkat sekolah saja ujian tu bergantung kepada persetujuan guru-guru lah yang mengajar mata pelajaran berkenaan. Nak letak berapa? Okay, tetapi selalunya untuk kategori rendah ni 50, menganalisis, mengaplikasi dan menganalisis 30% dan menilai dan mencipta 20%. Ada soalan ke? Ada yang tanya ke? Tak ada ya? Okay. Okay baik. So 50, 30 dan juga 20. Okay. So mengetahui terpulanglah. Kalau dalam konteks saya ni, saya letak 25 dan 25. Okay, so 25 dan 25. Untuk yang aras mengaplikasi, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh letak 15 dan 15. Tapi saya letak 25 dan 5%. Ikut keperluan saya dalam konteks di bilik darjah saya. Okay, untuk menilai dan mencipta, untuk bagi adil 10-10. Contoh macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh letak contohnya 15 dan 5. It depend on you. Okay, kalau hanya tuan-tuan dan puan-puan untuk dalam konteks bilik darjah tuan-tuan dan puan-puan, so depend lah pada tuan-tuan dan puan-puan untuk pilih berapa percentage itu. Okay, tetapi kalau untuk untuk sekolah, so decide lah nak berapa. Okay, seterusnya tentukan bilangan soalan bagi setiap topik mengikut aras kognitif. Okay, contohnya, yang ini aras untuk setiap kognitif ni. Contoh 25/100. 25/100 darab dengan 20 soalan sama dengan 5 soalan. So dapatlah ni 5 soalan. Macam ni dapat 25? 25 adalah percentage yang kita bahagikan untuk setiap level tadi, untuk aras rendah, untuk yang kedua mengetahui dan juga memahami. So 25 bahagi dengan 100 darab dengan 20 lah. 20 kenapa? 20 soalan yang kita nak. Sebab kita nak tahu berapa jumlah item untuk setiap aras itu. Okay, jadi sekarang ni dia dah ada ni bilangan item untuk setiap topik dan bilangan item untuk setiap aras. So kalau macam tu, untuk yang mengetahui ni, untuk level ini dia mesti ada paling kurang, contohnya kalau nak letak juga di sini, dia kena ada satu. Macam tu. Ataupun mungkin dia boleh berada di sini. So dia akan mengunci kita punya item itu di mana. So terpulanglah kepada tuan-tuan nak letak yang mana. Contoh kalau ini untuk 5 item, dia mesti ada 5 item pada mengetahui ni. Okay. Mungkin topik-topik untuk yang mengetahui ni, item yang konsep-konsep asas. Misalnya curriculum, definisi curriculum. Sebab dia mengetahui kan, recall fakta, recall prosedur, recall konsep. So maknanya mungkin topik-topik yang di awal. Tetapi topik-topik yang akhir itu mungkin melibatkan item-item yang beraras yang lebih tinggi.
kerana selalunya curriculum ni dibina secara developmental, maknanya secara berperingkat, meningkat-ningkat dan sebagainya. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan punya curriculum itu. Okay, so begitu juga dengan lima ni. Okay, ni satu. Okay, satu ni boleh letak di mana-mana, menganalisis. So carilah topik-topik yang yang sangat penting untuk boleh cater dengan menganalisis ni, aras menganalisis. Dan akhirnya kita akan dapat seperti ini. Okay, kita akan dapat seperti ini. Okay, kecilkan sikit. Q1, Q3, Q11, Q17, Q19. So yang penting ini ada berapa? Kita tengok ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so betul. Mengetahui ada 5. Okay, untuk memahami ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Okay, mengaplikasi ada berapa? 5. Okay, ni untuk menganalisis ada 1 item saja. Okay, dan seterusnya. Untuk yang curriculum, okay, untuk curriculum ada 2 item. Okay, ada 2 item. So Q1 dengan Q2. Labeling ni terpulanglah tuan-tuan nak buat macam mana. Tetapi selalunya kita based on topik. Maksudnya topik 1, so selesaikan item dia apa. Topik 2, selesaikan item dia apa. Bila kita buat contoh topik 1 and then topik 2, kemudian topik 1 lagi, itu selalunya akan menyukarkan pelajar lah, mengelirukan pelajar, tidak membantu dia lah, macam tu. Okay, baik, saya buka kepada soalan jika ada. Ada soalan? Boleh lagi? Sikit lagi? Saya ingat dalam 40 minit lagi ni. Hopefully cikgu-cikgu semua bertahan ya. Sikit lagi ya. Okay. Cuba binakan satu jadual jadual spesifikasi ujian untuk yang ini. Untuk topik ini. Sekarang ni saya nak 25 item. Okay, ini penentukan masa dia. Penentukan masa dia. Nota saya ada beri dalam Padlet dan juga saya percaya organizer pun ada beri pada tuan-tuan dan puan-puan. So mungkin boleh tengok yang tu. Boleh tak? Nanti mungkin ada siapa-siapa yang boleh bentangkan nak tengok betul ataupun tidak. Ataupun mungkin sesuai ataupun tidak. Okay? Boleh? Saya bagi masa 5 minit. Is it okay? Boleh dengar kan suara saya? Okay, okay. Terima kasihlah. Saya ingat saya pernah ya kuliah ya. Kuliah about 30 minit lah. Okay, 30 minit pelajar baru kata, doktor, doktor dah terkeluar daripada kuliah tu. So maknanya kita dah cakap dengan, cakap seorang diri lah. Senang cakap lah kan. Cakap seorang diri selama 30 minit. Okay, baik. So saya bagi masa dalam 30 minit untuk cuba cikgu lakarkan ataupun mungkin boleh gunakan PowerPoint ke dan sebagainya. Okay, sekejapnya timer. Doktor, tumpang tanya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan tak ada menghadapi masalah untuk menentukan dari segi bilangan item, okey, dan juga item-item untuk topik-topik inilah. Ini just dummy je topik ni. So tidak ada kena-mengena pun kalau tuan kata saya tak mengajar pun tentang arah ni. So tak payah buat kan. So maknanya bukan macam tu, just dummy saja. So tuan-tuan dan puan-puan boleh kaitkan dengan tuan-tuan punya topik lah, mata pelajaran yang diajar di KV. Okey, baik, ada siapa-siapa yang nak share dengan saya? Ada siapa-siapa nak share? Okay, berkenaan dengan jadual spesifikasi ujian yang telah dibina. Ada tak? Senyap je kan? Kita dalam kelas kan? Ada nak try? It's okay, tak apa.
daripada sinilah kita belajar sebenarnya. Salam, saya percaya doktor. Okay, salam, silakan. Ya. Yeah. Ingin berkongsi. Okey, sekejap saya stop presenting ya. Boleh cikgu share boleh ke? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Daripada 25 soalan. Okey. Daripada 25 jumlah jam. Okey. Soalan yang dikendaki 50. Okey. Jadi saya dah buat agihan topik pertama. Okey. 8 item. Okey, saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Yang pertama 8 item. Macam mana dapat 8 je tu? 4 jam bahagi dengan 25. Darab dengan 50. Bahagi dengan darab dengan 50. Okey, so dapat 8 item. Okey, bagus. 4 item. Topik yang kedua 4 item. 8 item. Kemudian seterusnya 6 item. 6. Okay, very good. Okay. Semua setuju? Jumlah semua. Ya, yeah, jumlah semua. Jumlah ada 50 item soalan. Okay, bagus. 50. Okay. Bagus. Terima kasih. Okay, bagus. Okay, so maknanya kita dah dapat tentukan, cikgu dah dapat tentukan, cikgu Ismail dah dapat tentukan dari segi bilangan item itu. Okay. Bagaimana pula dengan bilangan item untuk setiap aras tu? Ada siapa-siapa nak tambah? Sorry. Okey. Yang ini saya tuliskan ya. Arah, okey. 8. Ini 4. Okey, 8. And then lakaran peta Malaysia 6 sampai habis ya. 6. So total item ialah 50. Okay, very good. Okay, jumlah item macam mana? Jumlah item. Siapa-siapa nak try? Jumlah item. Kita kena tentukan kewajaran ni dulu kan? Okay, nak letak berapa persen ni? 25 boleh? 30? Letak berapa? 30 kot doktor. Okey, 30 tak apa. Okey. Yang ini berapa? 20. 20. Okey, yang ini? 20. 20. Okey, ini 10. 10. Okey, yang ini? 10. 10 dan 10 ya. Okey, terima kasih cikgu. So, based on percentage ini, berapa bilangan item ni untuk mengingat ni? Yang tu 15. 15. Macam mana dapat 15? 30. 30. 100. Lagi 100. Darab 50. Darab 50. Okay, bagus. Okay. So, 15. Untuk yang ni berapa? 10. 10. Okay. Untuk ni? 10. Ini? 5. 5. 5. 5. Okay, bagus. Okay, so sekarang tentukanlah arah ni nak berapa item. Yang penting dalam lajur ni, lajur ni mesti ada 15 item. Okay, dalam baris ni mesti ada 8 item. So taburkanlah ikut kesesuaian topik itu untuk diukur berdasarkan kepada aras mengetahui. Sebut pun dia tersyasyul-syasyul nak tengah hari ni kan. Okay, so contohnya mungkin aras yang pertama ini saya letakkan 4 item di sini. Kenapa 4 item? Sebab dia menjadi asas kepada topik-topik yang lain. So dia perlu banyak lah. Contoh macam tu. Daripada 15, so 4 dia akan tinggal 11 lah. So kita taburkan yang lain. Ataupun mungkin yang ini 10. Boleh tak 10 letak sini? Boleh tak? Tak boleh doktor. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab lebih daripada bilangan item yang kita dah ikut wajaran tadi. Bagus. So maksimum pun dia boleh pergi di sini arah ni ialah 8 item sahaja. Terima kasih cikgu. Bagus. Okay. Jawapan yang jelas itu. So paling tinggi pun dia boleh pergi 8 sahaja.
So bakinya 7, so taburkanlah di mana-mana yang tuan-tuan rasa berkeperluan untuk diletakkan item aras mengetahui itu. So jelas ataupun tidak? Okay ya? Eh? Boleh ya? Eh? Okay, boleh doktor. Alhamdulillah. Okay, baik. So dia perlu di, saya percaya di sekolah mesti buat benda-benda ni bila kita melaksanakan pentaksiran sumatif. Okay, so saya rasa tak ada masalah itulah. Okay, ini untuk yang objektif. Okay, yang tadi untuk pentaksiran berbentuk sumatif. Okay, yang objektif. Tetapi yang ini untuk subjektif pula. Okay, subjektif ni merujuk kepada esei ya. Esei respon terhad dan juga esei respon terbuka. Okay, esei respon terhad dan esei respon terbuka. Dia punya kaedah dia, dia ada switch sikit. Okay. So tentukan darjah kepentingan kewajaran. Yang ini sangat penting. Yang ini boleh dapat daripada dokumen kurikulum ataupun mungkin kalau di sekolah saya dulu dia panggil sebagai rancangan pengajaran tahunan, okay, ataupun semester. So kita boleh ikut panduan berkenaan lah. And then agihkan markah setiap topik, subtopik mengikut kewajaran. Okay, agihkan markah setiap topik ataupun subtopik mengikut kewajaran dan tentukan bilangan soalan untuk setiap topik itu. Dia lebih ni lah untuk yang kualitatif pula. Untuk yang apa subjektif ini. Okay, so ini adalah dia punya kewajaran ambil daripada dokumen kurikulum. 6 jam, 3 jam, 3 jam, so total ialah 12 jam. And then apa langkah yang seterusnya lah, agihkan markah setiap topik ataupun subtopik mengikut kewajaran. Okay, berapa markah yang kita nak sebenarnya? Macam tu. Tentukan jumlah markah bagi soalan subjektif. Okay, katalah dalam ujian ini saya nak okay, saya nak 40% markah itu untuk ujian objektif subjektif ini. Okay, sekejap ya, saya besarkan sikit 80. Saya nak 40 markah. Okay, untuk 40 markah. So sekarang ini daripada 6 jam, okay, daripada 6 jam, okay, betul, 6 jam untuk topik yang pertama per dengan 12 darab dengan 40, maka kita akan dapat item untuk topik yang pertama ni jumlah skor ni ialah 20. Jumlah skor ni ialah 20. Macam mana? 6 bagi 12 darab dengan 40. That's why kita kena tahu berapa banyak markah kita nak buat. Kita nak bagi kepada pelajar kita ini. Okay. Begitu juga dengan yang yang pertama tadi tu. Untuk objektif, kita kena tentukan berapa keperluan markah yang kita perlukan untuk pelajar-pelajar kita ini. Okay. Dan dia akan menentukanlah dari segi bilangan item itu. Okay, sebab kalau untuk objektif tu satu markah selalunya untuk satu soalan. Okay, okay, tentukan jumlah markah bagi setiap topik. Okay, seperti yang saya katakan 20. Yang ini kenapa 10? Sebab 3 per 12 darab dengan 40 kita akan dapat 10 di sini. Begitu juga dengan yang di bawah ni lah. Okay, tentukan bilangan soalan bagi setiap topik. Okay, daripada 20 markah ni, daripada 20 markah, kita boleh je letak misalnya bilangan item 1 je di sini. 1. Cuma bila kita letakkan satu soalan yang mempunyai markah 20, itu adalah sangat tinggilah untuk kita berikan kepada para pelajar kita. Contohnya untuk soalan esei kan, esei yang terbuka. Bagi satu soalan, 20 markah itu. So itu adalah sangat tinggi dan bila pelajar tidak dapat jawab soalan berkenaan, dia akan bermasalah besar. Kan? That's why kita mungkin boleh pecahkan untuk topik yang pertama ni kepada dua soalan. Okay, kepada dua soalan ataupun mungkin kepada tiga soalan. So bagikanlah 20 tu, mungkin ada 8, ada 6, ada 6 contoh macam tu. Terpulanglah ataupun 10-10 lagi mudahlah untuk kita memberikan markah kepada para pelajar kita. Okay, untuk ini mungkin 1. Okay, untuk yang ketiga ni pun 1 juga. Okay, so barulah kita tentukan bilangan soalan bagi setiap ni, kita dah tentukan 2, 1, 1. And then tentukan soalan bagi setiap topik. Selalunya soalan esei ni, dia ada juga esei yang terbuka tu satu soalan je. Bincangkan. Okay. Bincangkan. Jelaskan rumuskan implikasi yang akan berlaku apa-apa. Yang ini memerlukan high order thinking skill pelajar untuk dia menjawabnya. So mungkin kita boleh buat satu soalan lah untuk mungkin 10 markah macam tu. Walaupun bagaimanapun, okay, ataupun mungkin dalam karangan ya, okay, ceritakan pengalaman anda sewaktu
cuti sekolah yang lalu, contoh. So dia kena buat karangan lah. So markahnya mungkin tinggi bergantung kepada isi dan sebagainya. So sesuai lah, contohnya 10 soalan. 10 soalan, 10 markah untuk soalan berkenaan. Jika tidak, kalaulah kata certain-certain esei yang terhad. Okay, esei yang terhad ni contohnya macam bentuk structure. Okay. Untuk yang pertama tu ada soalan and then A, B berapa. Untuk bahagian kedua ada A, B. Contoh macam tu. So maknanya di sini, itu adalah lebih selamat bagi pelajar kita lah. Bagi pelajar kita. Mungkin dia boleh jawab soalan A yang pertama, A yang kedua dia tak boleh jawab. Macam tu. So maknanya dia akan still dapat markah lagi. Cuma ada certain-certain tu, contohnya macam dalam matematik tambahan, okay, kalau masa zaman saya dululah, okay, dia ada apa yang dipanggil sebagai follow through. Okay, follow through maknanya katalah pelajar ini untuk yang pertama tu dia silap, okay, untuk yang kedua dia menggunakan jawapan yang silap itu masih lagi diberikan betul. Okay, itu okay lah, jangan kita punish dia dua kali. So maknanya kesian pada para pelajar kita. Okay, so mengetahui, okay, memahami, so kita taburkanlah ikut mana yang kita rasa perlulah untuk kita punya ni. Berdasarkan kepada professional judgement kita. Okay, itulah berkaitan dengan perancangan pentaksiran. Ada apa-apa nak tanya setakat ini? Ada apa-apa nak tanya, nak share ke? Amalan yang dilaksanakan di KV masing-masing ke ataupun nak bangkang ke, tak perlulah benda-benda macam ni, wasting sebenarnya, contoh. Okay. Ada cik cikgu? Maaf doktor, saya nak tanya. Okay. Okay, daripada skor yang kita dah bina tadi, contoh 40 ataupun berapa item yang kita buat, adakah selepas tu baru kita tentukan berapakah jumlah masa yang kita nak beri pada pelajar untuk jawab soalan yang kita kemukakan tu? Okey, bagus soalannya. Okey, selalunya dia ada dua pendekatan bila kita nak membina menentukan berapa masa yang diperlukan untuk kita punya ujian itu. Okey, kita boleh selalu, kalau macam saya dulu, dia ada ditetapkan. Okey, untuk you punya kursus, satu jam setengah maksimum. Satu jam setengah maksimum. So kita binalah item yang memenuhi untuk satu jam setengah tadi tu berdasarkan kepada panduan yang diberikan oleh Philip tu, contohnya. Itu salah satu panduan, ada banyak lagi panduan-panduan yang lain you boleh ikut. Contohnya macam satu item objektif tadi ada yang kata 2 minit, contoh. Satu item objektif 2 minit ataupun 2.5 minit, kita ambillah 2 minit. So sekarang ni kalau untuk 50 item, 2 kali 5 ialah 100 minit. So 100 minit itu dah lebih daripada satu jam setengah yang diperuntukkan kepada kita di peringkat awal. So maknanya, so kita kena do something supaya dia menjadi satu jam setengah sahaja. Contoh macam tu, itu satu. Kalau masanya ditentukan di peringkat awal. Tetapi kalau masanya tidak ditentukan, ikut suka you nak buat berapa jam. So kalau dengan itu, kita boleh bagi berapa markah yang kita perlukan. Daripada markah itu ataupun daripada berapa bilangan item yang kita perlukan. Then kita convertlah kepada jam, berapa jam yang diperlukan untuk pentaksiran tersebut ditakbirkan. Contohnya kalau item objektif tadi 50 markah. 50 markah. So 50 kali dengan 2 100 minit. So 1 jam 40 minit untuk ujian saya. Okey. Okey cikgu. Doktor, terima kasih. Okey, baik. Tapi selalunya saya tak tahulah amalan di KB kan. Selalunya dia akan beri berapa masa yang maksimum kita boleh pentadbiran kita punya ujian itu. Oh ya, betul jadual. Doktor. Kami diberi masa dulu and then baru kita bina kita punya item lah kalau untuk berkaitan dengan kognitif lah. Okay. So maknanya kita kena sesuaikan dari segi kewajaran markah, okay, bilangan item dengan kita punya masa yang diperuntukkan itu. Baik, soalan yang cukup bagus . Dari segi masa itu. Ada lagi cadangan? Pandangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya cikgu, silakan. Doktor, saya nak tanya, kalau yang untuk wajaran tu, okay, sekiranya kalau kami guna
aras kognitif tu sampai apa aplikasi je. Macam mana kita nak menentukan ya wajaran macam rendah, sederhana, tinggi tu? Oh, okey. Kalaulah contoh ya, apa yang saya faham daripada soalan Cikgu Nur Syuhada ya. Cikgu Syuhaida ya. Okey. Cikgu Syuhaida itu okay, maknanya dia hanya sampai aplikasi je. Okay, dia tidak ada menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okay, so ia bergantung kepada kita punya dokumen curriculum tu. Aras yang paling tinggi yang mana? So kalau dia sampai menganalisis ataupun katalah dia sampai mengaplikasi saja, so item kita sampai itu je lah, mengaplikasi je lah. So kita boleh padamkanlah yang ini. Then dia punya kewajaran ni, kita maknanya prosesnya sama juga. Cuma kita kena tengok, mengetahui, memahami dan mengaplikasi. Kita nak bagi berapa? Dia punya percentage itu. Percentage itu mungkinlah, katalah contoh mengetahui dan memahami. Okay, kalau kita ada 100% tadi, okay, 100%, yang ini katalah ini 80%. Mengaplikasi hanya 20%. Ataupun mungkin yang agak-agak lah kan, ini 30%, yang ini 40%. So pulanglah macam tu. Ikut keperluan apa yang ditetapkan oleh curriculum kita. Tetapi kita tidak mengambil kira yang lain lah. Contoh menganalisis, menilai dan juga mencipta. Macam tu. Boleh ke cikgu? Okey, baik. Terima kasih. Okey. So bila kita punya item, kita punya hasil pembelajaran itu, kita menetapkan sehingga kepada mengaplikasi. So kita punya item-item pun perlulah sehingga mengaplikasi sahaja. Kalau kita mencuba ataupun memberikan item yang mencipta, tiba-tiba masuk kepada mencipta. So dia tidak selari dah dengan kita punya curriculum. Ingat kembali kita punya cycle tadi tu, curriculum, aktiviti dan juga pentaksiran. So pentaksiran itu mesti align dengan curriculum itu. Macam tu. Okay, tapi kalau untuk ujian seperti formatif, untuk diagnostik kan, itu bolehlah untuk formatif dia kan. Formatif. Okay. Yang ini yang saya tunjukkan ni, jadual-jadual ni ialah untuk ujian yang berbentuk sumatif. Okay, ujian berbentuk sumatif. Kerana dia risiko pelajar untuk terjejas masa depannya berdasarkan kepada ujian sumatif ni adalah tinggi. Sebab daripada ini kita akan ada evidence pentaksiran tentang pembelajaran itu. Okay, yang selalunya akan diberikan grade dan akan diberikan tahap-tahap, contoh mencapai ke tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sebagainya, memenuhi ataupun tidak dan berkait dengan kehidupan mereka selepas itu. Macam tu. That's why ianya perlu dirancang dengan rapi. That's why tadi saya katakan the first place, tentukan apakah tujuan you melaksanakan pentaksiran itu di bilik darjah. Itu sangat penting. Okay, ada lagi soalan yang bagus ya. Okay, ada lagi nak tanya soalan, jika ada lah. Kalau tak ada, mungkin saya boleh serahkan kembali kepada organizer lah, pengerusi lah untuk. Doktor, saya nak tanya lagi. Ya, silakan. Okey, contoh course outline tu ditekankan satu certain topik tu ditekankan dekat aplikasi. Jadi soalan yang berkaitan dengan aplikasi kena banyak dekat situ ke? Ditekankan tu maksudnya macam mana? Dia punya jam mengajar dia tinggi ke atau macam mana? Dia punya, dia punya jam mengajar dia tinggi kat situ. Okay. So kalau macam tu bilangannya lebih banyak lah berbanding yang lain. Contohnya kan, kalau kita ada 100%, kita ada 3 tahap. Contohnya ialah mengetahui, memahami dan juga mengaplikasi. Mengaplikasi ni 80%. 80%. So manakala yang memahami dan mengenal pasti itu adalah 10-10. So maknanya katalah kita ada 10 item, so 8 item mesti daripada mengaplikasi. Kenapa? Sebab bergantung kepada kewajaran tadilah. Wajaran yang yang dinyatakan dalam dokumen curriculum itu. Itu saya katakan tadi, bergantung kepada konteks yang you punya curriculum itu. Kalau untuk dalam konteks di sekolah biasa, misalnya 5-3-2. 5-3-2 dari segi dia punya percentage rendah, sederhana dan juga tinggi. Tetapi ikut kepada curriculum. Mesti selari dengan curriculum itu. So kalau dia tinggi untuk mengaplikasi, so masuklah tinggi. Bilangannya, bilangan itemnya mestilah lebih banyak berbanding yang lain. Okey cikgu ya? Ha? So hopefully jelaslah.
Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Baik, okey. Ada lagi? Okey, ada lagi soalan ke daripada para peserta? Okey, doktor. Nampaknya untuk soal pagi ni dah. Ada lagi? Cikgu Wan Fazaria? Tak ada. Saya cuma tertunggu-tunggu untuk JSU apa efektif dengan psikomotor nanti. Okey. Alright, so doktor, kita boleh sambung petang nanti ke lah. Kot 12:50 hari ya. Okey ya. Sekian untuk slot pada pagi ini dan tengah hari. So kita akan sambung sesi yang seterusnya pada jam 2:30 nanti. Kepada para peserta, jangan lupa ya isikan link kehadiran untuk slot pagi ni ya. So kita jumpa lagi insyaAllah jam 2:30 petang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.